Halo Bang. Wes, halo malam. Denny, halo malam. Mau ada orang baru langsung punter. Pas bro, oke. Ada, malam malam semuanya. Langsung. Iya, baby, iya. Nah. Oh, jangan lupa di like, oi, halo. Out bang, baru masuk langsung out. Lagi ngapain bang? Lagi ngocok telur. Ngocok telur, ngocok telur. Nanya lagi ngapain? Ya mau rakit ini lah. Yang kalian nanti-nantikan nih. Halo malam. Niko, halo, banyak orang baru cuy. Welcome. Halo malam, welcome. Jangan lupa di like. Wah. Kalau kotak moderate agak something sih baunya sih memang sih. Ah. Mari. Bang, what? What tuh apa? What? What ya apa? Oh, ini maksudnya ini moderoid. Moderoid dari serial Iron Saga. Si siapa si Dire Stalker? Salah satu favorit gua nih, keren banget nih gila. Yuk, kita langsung buka. Ini kayak kebesaran ya, gua tinggiin aja dah. Lebih gampang. Iya. Halo Bang, lama tak jumpa. Halo Atar. Welcome. Iya, lu kemana? Eh, gede woi ini woi. Ini gede. Barangnya lumayan banyak. Apaan lagi nih? Kumitate setsunen shio. Ah, naruhodo ne. Masoka. Tada no setsunen shio ka. Potter dekal ka? Buka. Buka satu-satu dulu. Jangan lupa di like. Bang, gua out dulu mau nulis buku, siap. Lah, jangan lupa di like, oi guys. Anjir, pada baru join malah pada baru masuk langsung out semua. Anjir. Gara-gara si Ifdal lah ini. Anjas. Woi, itu Tommy Chan yang asli tau enggak sih? Lo Tommy Chan udah enggak langganan. Itu Tommy Chan yang asli tau enggak itu? Dia kayak kemarin baru perpanjang langganan deh. Tommy Chan ya. Anjas. Coba gua cek dah. Huh? Oh. Udah. Oh iya, si Tommy-nya udah nggak di sini. Gue kirain dia palsu. Oh ya asli ya. Iya dia udah nggak di sini. Asli iya, fetishnya God Ganda. Positive thinking aja lo bang. Ngurus subscription bang sama persiapan buat kuliah. Oh mantap, good luck bro. Halo bang, diawali iklan Shopee, mantap dong. Asli, siap, woy mantap. Henshin dulu dong. Henshin. Henshin! Udah lama gak Henshin ya, ntar lah kalau mau live ngobrol-ngobrol baru Henshin lah. Kalau live rakit kayak gini kita mau cepet kelarin dulu nih. Kalau enggak ada bahan buat rekam lagi ntar nih. Gak boleh nganggur kita cuy. Kalau gua nganggur mati nih ntar nih. Fetisnya God Gundam. Ah, kalau masih Tommy Chan mah dia fetisnya memang God Gundam. Kenapa sih Denny? Teriak Domon dulu baru asli. Dia asli cuy. Tadi gua udah ngecek langganan gua. Langganan
yang berlangganan dia dia udah nggak di dalam lagi. Rencana aku lah mantap di pilihan. Bang, kalau banyak jual bantal aerial beli nggak? Nggak. Ngapain anjir, mahal banget. Itu bandar bantal, gue nggak jelas, gue nggak tahu dah. Si Bandit tuh lagi doyannya gencar-gencar yang ngerilis bantal-bantal gitu, entah buat apa, gue nggak tahu sih. Aku pun rencana lanjut S2 di sono, bisa nggak bahasa Jepang? Aku tunggu-tunggu ada diskon di 50% di Drakuli. Mau diskon apa 50% di Drakuli? Lucky Station Kokas aja lagi diskon 50% itu Mars Kembu Gen-nya itu anjir, gue jadi pingin kesana anjir. Gue pingin ngecek sesuatu di sana. Gundamnya banyak banget, serasa G-Base gini anjir. Jurusan apa kok Del? Ah, Kokusai Kanke ga. Kokusai Kanke. Lu bilang kayak gini, by the way, gue paling ngakak di TikTok gue ada orang luar kayaknya itu, bukan orang Indo, nanyakin gue, katanya itu Gundamku semua dijual nggak katanya, anjir, gue mana ngejual Gundam gue bangke. Ada orang luar komenin gue, apa nge-DM gue, itu Gundam semua dijual nggak katanya, anjir. Gila sih, ini besar banget barangnya. Banyak juga barangnya. Bentar ya, gua ngecek sesuatu dulu. Bentar. Sorry bang, jualan dulu. Wah. Anjir, ini live jadi pasar ya. Jadi marketplace, cuk. Jangan lupa di like ya guys, bentar ya. Gua mau ngecek sesuatu dulu di luar, bentar. Selamat. Oh, baru join balik lagi ya. Thank you Tommy. Bro Tommy, thank you. Tommy Chen. Domon. Domon Katsu, welcome back. Nobel dijual enggak? Kagak. Ngincaran Nobel gua. Kagak. Bang, di Jepang sana gak ada orang Indo kerja di pemerintah Jepang. Gua nggak tahu bro, gua nggak tahu kok itu. Baru bang, kok isi grup situ dongkol semua ke aku. Ya lu nya terlalu brutal sih. Bang nonton anime Naruto nggak? Gua udah lama nggak nonton anime cuy. Udah lama nggak nonton anime. By the way, bentar. Bentar ya. Kalian wait. Jangan lupa ke sini. Yang mau belajar investasi dan semuanya bisa langsung ke channel kedua gua ya guys. Ini ya. Jangan lupa ke sana. Gua ada channel kedua. Oke. Okay. Kalau yang doyan investasi mau belajar saham silakan ke channel gua yang kedua ya. Kita ya nanti di sana kita bakal live juga kok. Nanti kalau udah bisa live kita juga bakal live juga di sana. Jadi kalian mau ngomong masalah ekonomi, bisnis, saham dan sebagainya bisa kita bahas di sana nanti. Tak logo biru. Udah pada logo biru cuy. MG G-Surf mana nih? Gak ada keluar-keluar bang, gak jadi gak beli moket third party. Ada tuh. Gua kan udah beli.
Ada Ultraman, terus iya Ultraman aja sih gue beli sih, terpartinya sih. Yang lain aku belum beli, kemahalan cuy. Pamit mau lanjut juga etalase, siap. Dengan si hati-hati aja, belum berakhir tahunnya juga, iya. By the way, absen dulu, malam semuanya absen. Gue pernah kangen, ya. Kayak gue bilang, kalau yang tertarik dan pengen belajar ya silakan aja ke sana. Gue bakal bimbing kalian kok. Jadi, gue selain racun ikan yang kilaf, jadi biar kilaf kalian tambah lancar, kalian harus bisa investasi juga. Jadi biar kalian tuh bisa kilaf forever. Bangke juga sih bang sih. Enggak lah, kalau itu buat masa depan lah. Kalau misal kalian tertarik atau lagi berpikiran untuk mau invest sesuatu atau apa, karena gue punya knowledge di sana, jadi gue bisa bantuin. Guling. Jadi manusia apakah bisa dibilang investasi? Manusia apakah bisa dibilang investasi? Tergantung. Lu gini ya. Lu kalau ada cewek, lu sama pasangan lu semua, itu undang lu udah investasi perasaan, anjir. Bentar ya. Ada telepon. Bentar. Iya. Ya. Oke lah. Oh, jadi tongkim kok George kayu tu kan? Wah, tapi tongkim nak kayu. Jadi tak aja umum si buah lu cuma kira lu. Boy kok lah. Sabar aja, santai-santai ya, Mama. Ini kalian juga. Iya, ya. Oke. Bye bye. Nah, yuk lanjut orang tua. Baru tadi lu bilang apa soal masalah investasi apa manusia jual manusia pakai investasi? Kalau lu bilang black market penjualan manusia, itu kalau lu bilang kayak gitu ah, agak serem sih kok gua ngomong di sini sih. Tapi kalau misalkan lu bilang dalam ngejual, kalau namanya jual beli itu udah bisnis. Lu meskipun manusia lu jual itu termasuk bisnis kan? Itu kan kayak human trafficking jadinya bro, human trafficking. Tapi kalau untuk bisnis gelap itu namanya kategori bisnis gelap, itu termasuk, itu nggak termasuk investasi sih gue bilang sih, nggak sih bro, itu bisnis gelap soalnya. Mungkin bagi kita yang wajar-wajar aja itu nggak termasuk investasi, tapi mungkin bagi mereka yang melakukan tindakan terlarang itu, bagi mereka mungkin itu investasi mereka ya, tipe mereka ya. Tapi buat kita enggak lah, itu sesuatu yang enggak bener cuy. Human trafficking itu is shit bro.
Tuh guys kan dibimbing, bang main game nggak bang? Udah lama nggak main bro, bang jujur nggak paham sama penjelasan sama lu, tapi gue penasaran. Ya udah, lu ikutin aja dulu lah, ikutin dulu. Ntar pakai bakal gue jelasin lah, santai aja lah, ikutin aja dulu. Teleponan sama orang tua, bukan kokang tuh teleponan. Anjir bahasa Cina ke bang, bahasa Hokkien Medan cuy. Malam bang, udah mandi pakai sabun Grand Slam yang kemarin gak? Anjir! Sabun Grand Slam, anjir, anjir sabun Grand Slam, cok. Datang-datang so tanya itu, belum cuy. Mamanya nama lama, ya bahasa Cindo Medan, iya. Ya kuja bang, jualan masuk. Ya kan mereka gak kigyo, kok di Jepang itu kita bilangnya burako kigyo. Burako shokugyo kan? Human trafficking kan itu lu mau ya, intinya kalau ya udah namanya jual beli itu sudah tetap bisnis sih bang. Gundam tempura apa bang ya? Gundam tempura jago lah betul bang Tom. Hayo lo orang pada ya, tapi pingin aku jualan bang. Anjir si Ibdal ini gila sih. Napa lo jadi orang nelpon pakai bahasa cat gak? Enggak. Gua bukan cat lang cuy. Malam semuanya. Aku investasi Jepang enggak? Enggak. Enggak bisa karena kalau gua mau investasi di luar negeri ya gua mesti netap di sana cuy. Kecuali kalau dari Indonesia cuma bisa beli beberapa saham luar negeri. Kalau lu pakai sekuritas, gua lupa deh ada sekuritas apa di sini yang bisa kayak kasih lo platform untuk beli saham luar negeri. Cuma kita di luar negeri, kalau misalnya dari sini beli saham luar negeri, cuma bisa beli saham kayak Apple, Berkshire, terus saham, mungkin saham-saham yang blue chip doang gitu, yang gede-gede aja sih. Tapi kita nggak bisa di sini. Lo kalau di Jepang, lo bisa. Lo kalau misalnya keluar di Jepang nih, lo pergi ke stock exchange-nya Jepang kan gitu kan. Lo bisa beli saham di Jepang langsung, karena kan stay di sana. Lo mesti buka akun di sana juga. Lo bisa beli saham Bandai. Ada Square Enix, ada Bandai, sahamnya ada semua kalau di sana. Lo bisa beli. Kan mereka IPO. Lu, kalian kirain perusahaan-perusahaan itu yang gede-gede itu nggak IPO? IPO cuy, soalnya mereka butuh dana di, butuh modal di pasar modal juga anjir. Namanya juga depan namanya juga pasar modal. Perusahaan butuh modal juga anjir. Kalau right issue, kalau kok investasi perusahaan juga butuh modal pas IPO. Biasa sih banyak pas IPO sama right issue aja sih. Kalau enggak ownernya jualan saham, itu kan ngambil, itu kan mereka dapat duit gitu. Tetap cuy, perusahaan gede-gede apalagi perusahaan rata-rata IPO lah kalau gua bilang lah. Mereka butuh dana soalnya. They need money, bro. B. By the way, bahannya oke kok. Bentar ya. Gua nyari O dulu. Where the hell is all? Ini bahannya oke kok cuy, gak ada masalah kok. Hah? Oh! Kebanyakan cuy barangnya cuy, gua hampir jatuh ini. Mana sih O? O biru. Ini C. Oh, P, ini, oh ya, oh. Game gak, saya nih orang kek, oh ya, lu orang kek, berarti sama si Anson dong sama. Game gacha kan jualan manusia tuh di itu, ya iya sih game gacha jualan manusia sih, game gacha mah gak usah bilang lagi dah. Bang mau nanya kapan sudah tadi disebut Tanuki, kenapa, gue mana tahu, alis matanya kan kayak Tanuki. Alis matanya tuh kayak rakun, Tanuki tuh kan rakun cuy. Alis mata Sulata tuh ngerakun. Koko belum sebelum keluar negeri ke Money Change dulu perlu KTP enggak? Enggak sih kayaknya sih, enggak usah sih. Money Changing kan? Enggak lah. Gua tahun depan mau S2 ke Jepang, amin. Cara gimana? Kebetulan anak buah kakak mau menetap di sana, anjir. Oh. Saya aslinya 17 orang, pengen beli saham Bandai, gue bisa goreng masuk ke dompet gue. Kau kira, kau punya duit berapa dulu nih? Kalau lu punya 10 triliun, ya lu bisa goreng anjir. Jangan, lu gak usah ngomong saham Bandai deh. Lu bilang saham di Indonesia aja lah, lu bisa goreng satu saham aja. Itu udah wow kali sih, gue bilang malu sih.
Anjir. Kita mah retail-retail biasa aja, anjir. Lu punya nggak duit triliunan buat ngegoreng? Nah, itu aja sih pertanyaannya sih. Nggak usah triliunan lah. Lu punya nggak 100M? Itu sih. Bandar saham mah gila cuy, duitnya ngeri-ngeri cuy, itu cuy. Kenceng cuy, duitnya kan banyak tuh mereka tuh. Bandar saham mah jangan dilawan dah. Tapi long term menang sih. Saham itu mainnya tuh long term, kok long term kita menang. Udah 100% menang kita long term. Kalau short term kalah sih. Makanya kenapa aku bilang saham itu juga gak susah, saham itu gampang. Susahnya apa? Jaga kontrol diri kalian biar nggak nafsuan gitu aja sih. Biar nggak sama mindsetnya jangan cepet kaya gitu aja sih. Nggak ada tuh nama orang cepet kaya anjir. Semua butuh proses anjir. Soalnya kan gue udah jalani, gue udah alami sendiri. Gue nggak ngapa-ngapain saham gue jalan kok gitu loh. Gue nggak jual beli, malah duit gue lebih banyak gitu. That's it, dude. What the hell is that? Anjir, emu warna kayak gini bang. Di sini dulu, oh warna abu ya. Semangat Del, yo semangat Del, semangat bro. Good luck ya. Kok lagu bule jadul bagus sampai Backstreet Boys atau Westlife, dua-dua bagus kok. Teng 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 teng. As long as you love me. Teng 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 teng. Lu kira gua sampai ini gak denger, gua denger, gua godol lah. And I give up forever without you. Gua takutnya kena. Bentar, agak serem nih nyanyi kayak gitu. Bisa kena dolar kuning nih, bentar ya. Gua takutnya, soal kemarin kita pernah satu kali kita nge-live, kita banyak nyanyi-nyanyi, dolar kuning anjir. Soalnya AI-nya ngedeteksi kita, dikira kita nyanyi cover. Tapi dia juga papa gue. Tapi ada orang cat banyak ya. Si Tommy orang cat, si Anson orang cat juga ya. Tommy berarti ngerti tadi gua ngomong bahasa Hokkien, lu ngerti ya bahasa Cindo Medan. Ngerti pasti si Tommy. Ngerti dia. Saito, halo. Ntar kok gue beliin Bang Endo Gampal Limited dari Jepang kalau gue inget. Wah mantap, siap! Siap! Kalau gue inget, ya berarti gak inget dong. Gue padahal gue udah seneng kali. Wah mantap. Tapi kalau inget bangke. Woy lu di Jepang, lu fokusnya apa dulu nih? Pergi Fangkui atau gimana dulu nih? Lu kalau pergi cuma untuk Fangkui lah, cerita lah. Itu runner berapa banyak bang? Banyak! 1, 2, 3, 4, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hampir mau 20 sih. Hampir mau 20. Lumayan banyak cuy. Coming down the woodsons river, angels follow you. You get colder, I'll be someone else. Tang 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 tang.
Kalau ingat ya tinggal ingetin aja bang, gue mau belajar woi di sana lanjut S2. Atar giveaway ke kita-kita bro, asik. Yoi. Gunung Fuji bagus gak? Gue belum pernah kesana bang. Gue belum pernah kesana, tapi kalau dari jauh sih bagus ya. Kan dulu gue ke Fuji Q. Tempatnya si... apa? Fuji kan? Bagus. Lihat dari jauh bagus sih. Gue gak pernah kesana sih. Gue pernah gunung, gue pernahnya Takaoyama. Takaoyama tuh gunungnya gak gitu gede, tapi pengalaman kesana naik gunung. Kita turunnya itu naik pakai apa? Kita turunnya pakai mountain trek kita. Mountain trek. Jadi kita turunnya lewat lereng gunung. Sejam lebih tuh cuy kita jalan cuy. Bayangin aja kalian yang anak muda naiknya apa naik mesin. Lo tau nggak nenek-nenek, even orang tua bawa anak kecil naik mau daki gunung. Pakainya mountain trek cuy anjir. Nggak manja, orang Jepang itu nggak manja cuy, asli. Kayak cuman orang kita aja yang manja. Orang sana nggak ada manja-manjanya anjir. Anak kecil aja disuruh pakai mountain trek gitu loh. Lereng jalan dari lereng gunung. Di sana nenek-nenek, kakek-kakek ada mesin bisa langsung turun ke bawah ke dasar, dia malah milih manual lewat jalan gunung gitu loh. Di mana lebih bahaya? Licin lagi kan habis hujan kan anjir, apa? Lembab licin gitu kan, wah bahaya cuy. Bahaya, tapi banyak orang lewat sana jalannya. Kasih yang dari kok Fritz Geraldine, ada apa lagi nih? Kita keep cari sebuah hal yang bisa mancing ini. Wah, kenapa nih? Ada apa nih? Halo malam semuanya. Oi, yang baru join. Banyak nih, banyak lagi rame nih malam. Tadi 13 orang. Tinggal 9. Oh, oke. Okay. Indo generasi sandwich gak peduli itu anak kecil atau anak dewasa. Nah, makanya kenapa gue bikin konten edukasi ini juga cuy. Gue bilang sama kalian lah, serius lah. Masalah generasi sandwich ini sebenarnya kita bisa minimalisir sih sebenarnya. Cara gimana? Ya investasi sejak dini anjir. Itu senjata cuy, serius. Itu senjata cuy. Investasi sejak dini. Belajar investasi sejak dini, terus meskipun kalian yang udah jadi generasi sandwich, tapi kalian masih bisa investasi gitu loh, ada caranya tetap. Masih bisa. Jangan pernah lost hope lah cuy. Generasi sandwich itu cuma istilah, tapi kalian bisa ngerubah nasib kalian, serius. Tapi memang di Indonesia ini kebanyakan generasi sandwich sih sebenernya sih. Banyak. Karena gue udah ketemu banyak orang juga. Maksudnya ditekan sama keluarga terus gitu loh. Maksudnya ditekan wajib apa, kayak lu harus kasih duit terus gitu loh. Ada gue denger cerita-cerita orang gitu sampai stres. Ya kayak gitulah. Makanya gue bilang cara gimana, biarkan. Itu pak, itu kan zaman-zaman. Pokoknya zaman kita milenial, kita kalau bisa kita jangan kayak gitu. Jadi anak cucu kita bukan jadi korban selanjutnya gitu loh. Gitu sih sebenarnya sih. Jadi generasi sandwich itu kalau bisa berhenti di kita aja udah gitu loh. Jadi lain kali kalau punya anak, punya cucu, mereka itu bukan generasi sandwich lagi gitu. Soal masalah kayak gini turun-temurun cuy. Anak milenial sekarang kasihan-kasihan loh, gue belum malu, serius. Terjepit semua kan, karena faktor keluarga atau orang dulu yang nggak melek masalah ekonomi gitu loh. Kan orangnya tuh, makanya bedanya orang Jepang, kita nggak usah bilang orang apalah ya, orang Jepang sama orang sini aja bedanya. Bedanya apa? Kalau orang sini terlalu bergantungan sama orang lain. Terutama bagi keluarga sendiri gitu loh. Jadi pokoknya mereka yang mikir, gue kerja sampai 50 tahun, udah pensiun, lain kali anak gue. Lu kalau udah ada mindset kayak gitu, wah itu mah udah gawat lah cuy. Dan masalahnya mindset orang tuh rata-rata kayak gitu semua.
gue mau kerja sampai usia segini, gue pokoknya gue pensiun, udah anak gue yang ngurus semua. Wah anjing, berarti sebenarnya ini ya kesimpulan yang bisa gue bilang ya, anak itu buat orang tua itu cuma aset anjir, investasi gitu loh, investasi apa aset di anak gitu loh. Dan itu gue nampak banyak di Medan, gue ketemu juga banyak kayak gitu. Jadi orang tua tuh investasi di lu, jadi biar lu lain kali lu yang nanggung mereka gitu loh. Yang gak ada salahnya memang, cuman lu kalau punya mindset kayak gitu kan ya jadi generasi sandwich cuy. Generasi sandwich, jadi lu lain kali lu sama anak lu juga kayak gitu ya, enggak bakal ada makmur-makmurnya anjir. Neken-neken orang terus. Bang, gak henshin lagi, Bang. Kalau live build kita jarang henshin cuy, kok enggak ada waktu. Di rumah aku lagi belajar belum keras. Halo Pak Jabi, halo malam. Desember aku malah harus antar adik antara ke Tokyo atau Hokkaido, Bang. Dia mau mulai kerja di sana soalnya. Lu anter. Kok kira lu di sana? Kalau gitu gua lu beli Gundam lah. Lu jadi pengganti si Atar dulu dah. Si Atar kan rame-rame giveaway. Udah lama kau lu gak henshin, Bang. Iya, kalau kita live view susah henshin, cuy. Karena kan sempit terus waktu juga, woi. Bang, live duluan ya, mau pergi les bahasa Jepang. Target sampai Jepang harus sampai N1. Target sampai Jepang harus N1. Oh, siap. N1. Iya sih, sebenarnya sih masuk kuliah N1 sih sebenarnya. Good luck. Udah lama gak ancient. I'm back, hello Enki. Analyzing language Asian. Hah? Ryuga. Son, itu lu ya Son ya, Ryuga. Bang, udah pernah ke Dok Gundam Jepang? Ya udah dong, udah sering aku. Waktu di Jepang gua udah sering kesana, bro. Udah dong. Sering gua. Gundam Base kan? Oh, Gundam Dok yang Yokohama. Yokohama belum. Yang dulu Yokohama belum ada. Waktu gua di Jepang Yokohamanya belum ada itu. And I give up forever this touch you. Bang, kemarin gua nonton Gundam Seed Dub Thailand. Anjir, jadi kayak mana? Aslannya jadi apa? Asilan enggak? Jadi Asilan Jala enggak? Kalau Hong Kong kan Asilan Jala. Bang, kemarin gua nonton itu lu nyuruh ada Bang Pibande di sana lo ke Kim sini. Iya. Gua kemungkinan jarang balik, Bang, kok di sana. Ya enggak apa-apa, cuy. Enggak apa-apa. Silakan aja. Jadi bawa cewek lu lah. Lu bawa, lalu jarang balik. Jadi cewek lu gimana? Lu bawa pergi. Ya biasa sih lu bawa pergi sih. Ya. Cewek lu juga lanjutnya ke sana juga sih. Paling seminggu doang di sana, Bang. Paling nanti kalau ada titip adik. Oh. Adik lu jadi kurir ya. Jadi kurir. Nitip. Eish. Yang dekat pelabuhan anjir ya mood. Ya kalau mau LDR gas, mau ikut S2 gas diputusin juga siap, karena bagaimanapun impian gue nomor 1. Anjir, sakit cuy. Aduh, diputusin ini dekat pelabuhan. Gua ini dekat pelabuhan ya, Dok Yokohama. Yokohama gua enggak. Kalau Gundam Base gua udah sering. Bang, lu nonton anime atau film lu lihat dari segi cerita desain atau apa, Bang? Nonton anime atau film? Gua banyakan desain sih. Gua banyakan desain sih kok gua, karena gua anak desain kan. Jadi gua lihatnya dari sana semua sih.
dulu ya, waktu film-film ya. Sekarang gue udah nggak nonton kan. Banyak wibu. Wah, ini keren sih ini sih. Wah, gak sia-sia beli ini. Best bro. Gua Google Street View. Gua pernah ke situ. Gue pakai Google Street View ya. Oh, ya iyalah, semua juga pernah anjir. Google Street View. Bang, Deep Stick, Deep Stalker itu sebutannya sepu stalker ya. Deep. Dalam banget. Dalam banget. Lobangnya bisa dilebarin. Gua mau udah siap-siap buat kayak gini, Bang. Karena jodoh udah enggak ada yang ngatur. Ah. Karena jodoh udah ada yang ngatur, iya. Eh tapi jangan salah, kalau cewek lu ini jodoh lu ini, lu mesti jawab apapun dia tetap jadi cewek lu, cuy. Jangan salah, cuy. Gua soal percaya kayak gitu. Ini orang kalau memang udah jodoh lu, lu mesti jawab apapun dia tetap jodoh lu, cuy. Makanya kayak gua bilang, mungkin jodoh gua tuh di mungkin jodoh gua tuh di luar negeri kok gua. Gua masih belum ketemu aja, mungkin nanti ketemunya mungkin dia datang sini atau gimana. Kan enggak ada yang tahu. Ya makanya gue bilang mungkin jodoh gue orang bule, serius. Kok enggak ya bule, antara bule atau foreigner Asian kayak Jepang, Korea. Karena gue selama aku kebaikan ngomong sampai lupa. Malas nih efeknya keras lagi nih. Shit. Kebanyakan ngomong gua cok sampai lupa pasang ininya anjir. Karena gua selama di Indo gua enggak ada tanda-tanda kayak jodoh gua di sini deh. Enggak ada tanda-tanda cuy, enggak ada tanda-tanda. Gua merasa jodoh gua orang luar. Ngakak anjir, bang mau nanya ada yang Gundam hampir nangis. Ada yang Gundam hampir nangis? Gak ada lah. Gundam sampai nangis ngapain anjir? Gua nonton Gundam gak pernah nangis. Ada yang Gundam sampai nangis? Apaan anjir? Gua gak ada gambaran cuy. Wah ini gila sih. Ini moderat ini ya. Kalian kok udah salah, kalian gak boleh salah pasang nih. Sekali salah pasang GG ini cuy. Snipe-nya keras kali soalnya. Shit. Shit. Kata Sugi. Ah, baru kebuka, bangke. Keras sih. Tapi bagus sih, sniper kayak gini bagus banget sih sebenarnya. Tapi kok sekali salah pasang, modar ya. Bang, izin off. Siap, cepet banget. Padahal mau kemana, anjir? Lu mau nonton anime nangis? Guilty Crown lah kalau mau nonton. Tapi gua gak pernah nangis sih, nonton anime gak pernah nangis sih. Soalnya itu cuman 2D cuy. Kalau 2D kecuali nonton drama. Kalau gua nonton film nangis itu gua nonton Hachiko. Oh, nangis gua anjir, sedih cuy. Hachiko itu film sedih aku cok, nontonnya cok, nangis aku cok, sedih aku. Gue
Gua nonton Hachiko cuy, Hachiko sedih cuy, nangis gua cuy. Serius, gua nonton Hachiko nangis gua. IBO gua sampe nangis. Nonton Doraemon nangis bang. Enggak lah, gua gak tahu kok, gua film-film 2D, film-film 3D atau 2D gitu gua gak bisa nangis. Karena di otak gua itu gimana ya, ya gua merasa ini cuma film doang gitu, apa, film fiksi doang gitu loh. Kecuali kalau drama-dramaan gitu ya, gua kadang gua baper cuy. Kok drama gue baper cuy. Gue nonton apa ya yang kok drama gue baper kok drama. Anjir. Baperan. Kok gue nonton film kok drama-drama gitu baper kok gue. Anjir cuy. Baper cuy. Gue udah lama nggak nonton anime. Meh. Bentar deh. Minimal nonton Barbie malah nangis itulah nanang. Hah? Nonton Barbie malah nangis? Serius lu ada nonton Barbie nangis? Gua sih ya itu enggak lah anjir. Barbie bisa nangis. Kayak lama bulan. Filmnya enggak tapi lagunya iya. Iya ini. Ah, ini mah gua udah enggak tahu lagi dah. Ajak pacar lu buat dimanja-manja emang sitbon kita sangat mantap lah. Makanya tuh si Atar mesti bawa pacarnya sih. Sus banget. Waduh, ini hati-hati dari incer lini bang. Karena sus, oh ya lupa. Link kan sangnya sama gua. Anjir, apaan lagi nih? Pernah kesitu dengan cara melihat flow orang. Ada-ada aja. Bang, menurut lu Gundam lu serius apa yang paling tersampah? Menurut gua, Gundam terserius paling sampah Reconquista. Reconquest G apa G Greco itu, Greco itu sampah itu. Enggak tahu gua, terlalu maksa. Terlalu dipaksa. Itu film mereka itu mau ibarat kayak habis berapa ribu tahun setelah UC, mereka lanjutin. Tapi fail. Memang si Tomino yang buat. Cuma tuh fail banget. Anjir, karakter utamanya si Bellerin-nya aja hentai banget. Anjir, pantap. Pantat temennya dipegang anjir. Itu gila banget tuh sama dia. Dia aja nyari suka sama kakaknya sendiri. Itu gila, itu inces banget anjir. Inces banget bangke. Filmnya gak bagus cuy. Greco gak bagus filmnya. Ngampas cok. Akame ini. Tomino lagi mabuk tuh bang. Nggak tahu mungkin si Tominonya udah kelamaan jomblo kali deh. Bukan mabuk, si Tominonya udah kelamaan jomblo. Orang Jepang kan jarang nikah semua cuy. Orang Jepang kan jarang nikah. Tomino kayak nggak nikah tuh. Gue gak tau soalnya dia ada bini atau enggak. Gak pernah denger soalnya. Soalnya gue kalau lihat orang Jepang expect mereka tuh jomblo sih. Jomblo antir apa? Virgin until die gitu loh. Yang gue lihat sih kayak gitu ya.
Virgin Until Die. Gua mau. Oh ya? Oh, tamu ini udah punya anak ya? Berarti udah ada cucu juga, anak cucu. Oh, kakek tamunya Sugiono jadinya. Kalau kakek Sugiono, dia ada anak nggak sih? Dia kalau nggak salah dia ada anak juga sih, kakek Sugiono ya. Ada bini itu, kakek Sugiono. Tapi nggak tahu bininya masih ada atau kita nggak tahu. Tutorial cara jadi kakek Sugiono. Atau gue buat konten satu khusus untuk kakek Sugiono aja lah ya. Kita buat sobat kakek. Jadi pembahasannya apa? Pembahasannya selangkangan aja anjir. Sobat kakek. Jadi gue bakal nge-vlog kemana, ke tempat pijat plus-plus gitu semua. Jadi guys, tempat pijat yang enak itu yang di sini guys. Nah, sobat kakek, anjir itu mah kita kayak sehari aja baru buat channel kita udah langsung auto 10.000 subscriber kita sih. Bang, itu tempat di mana bang? Bang, itu tempat di mana bang? Anjir. Bang, 1 jam berapa bang? Anjir, udah pasti itu jawabannya semua. Enak jadi artis top. Contohnya, bang izin off sebentar ada paket nih. Anjir, ambil paketnya off bentar. AFK bentar ya. Ambil paket, Kilavan datang, yeay. Anjir, bikin channelku sebuah hal itu ya, bikin channel baru bang, namanya Sobat Sus. Anjir, Sobat Coli. HAH! Langsung muncul Sobat Coli. Sobat Ngocok. Jadi gua khusus buat kalian pergi jalan-jalan ke tempat gituan. Nanti gua main bentar, habis gua selesai gua langsung review buat kalian. Jadi cewek yang ini servisnya mantep guys. Ya boleh lah, gua kasih review bintang. Jadi kita review and unboxing gitu loh. Konten review juga, tapi review beda lagi. Review dunia pertititan gitu loh. Kayaknya itu kalau udah kayak gitu kayak gue kayak itu channel lebih bakal ada potensi untuk lebih meledak sih itu sih. Itu kayak kita satu minggu, itu kayak 1 bulan aja kita udah mau 10.000 subscriber tuh cuy. Jadi guys, cewek yang ini namanya ini, kakak ini namanya. Tadi kita apain ya kak ya? Tadi kita, oh prakteknya ini ya, gayanya pakai ini ya. Wah ini mantap sih guys. Kalian mesti pakai jasa dia sih. Wah, goyangannya mantap nih guys. Gitulah ya. Sobat boomer, sobat tambah tukar. Pun balik lagi hari berikut datang setelah PO17 hari. Mantap. Kasih tutorial cara ngocok yang bener bang. Anjir, bener-bener loh itu channel bakal channel jadi channel paling laknat itu anjir. Tapi bakal rame, channel kayak gitu bakal dijaga orang itu, bakal didukung orang itu anjir. Channel paling laknat tapi paling banyak fansnya itu nomor satu itu anjir cuy. 3 hari viral. Jadi kayak gini ya, oke. Okay. Tutorial cara ngocok anjir, itu gue mau udah mesti buat OnlyFans anjir. Gue udah mesti buat OnlyFans gue sendiri kayak gitu. OnlyFans tutorial cara apa? Kalau mau lihat adegan gue sama terapisnya atau mau lihat adegannya, kalian mesti subscribe ke OnlyFans gue. Kalau di YouTube gue cuma nge-review aja.
servisnya gimana, goyangannya gimana, bintang berapa. Ngajak nge-vlog tempat gituan. Anjir. Jadi guys, yang ini kayak gini guys ya. Jadi guys, yang ini kayak gini ya. Gerakannya, goyangannya. Guys, ini kurang, ini kakaknya ini kurang pro guys. Dia masih baru kak ya. Iya, pantas lah kurang pro. Goyangannya oke lah, kita kasih bintang 6 lah. Tapi genjotannya, oh boleh lah. Masih rapet banget soalnya. Enggak kok, enggak dolar kuning, enggak. 3 hari langsung viral tuh memang. Iyalah. Belum 10 juta udah ke blok YouTube. enggak di blok. Lalu tahu enggak konten kreator namanya si Judo siapa? Judo Twins. Judo Twins kan kontennya kayak gitu semua anjir. Si Judo, si Bang Judo Twins itu coba cek aja kontennya Judo Twins. Dia lebih barbar lagi, bro. Aman ya? Nggak bakal di blok YouTube. Lu selama nggak melakukan adegan hal yang snono di YouTube, itu nggak ada masalah. Nggak kena blok. Akhirnya bahas dunia pertititan. Paling semangat! Itu nggak bakal kena blok. Biasa, bibi aku datang, aku jadi refleks. Kan di sini susu langsung duar, kena dolar tai bang. Nggak. Tadi udah cek nggak kok. Waduh. Bahas dulu aja bang. Masih rame. Duduk ngobrol, sharing aja ya guys. Ada gua saranin rekomendasi film ini nih. Di review lah bang sama snapfeednya. Bang, seret apa enggak? Oh jelas itu pasti. Jadi ya iya, kayak gitu. Kalau lu ngeliat bang, video abang sama mereka, lu join ke OnlyFans gua aja dah. Mau berapa bayaran per bulan? OnlyFans gua kan bisa langganan juga tuh OnlyFans. Jadi guys, ini masih rapet banget guys. Coba kita hajar ya. Enak cuy. Jadi ini boleh dihajar guys. Kakak ini namanya siapa kak? Oh ini ya. Oke guys, jadi dia boleh ya. Dia ini wah kenceng banget nih. Kayak dijaga banget di badannya gitu. Langsung cek lah. Anjir langsung cek kan aku bilang. Kalau gue buat konten kayak gitu pasti nomor 1 kalian anjir. Langsung berbondong-bondong. Jadi member langsung semua. Gak ada. Apa langsung. Langsung minta, bang, udah ada membernya belum bang? Anjir. Udah ada membershipnya belum? Belum anjir. Siapa? Judo Twins mah temen SMP gua bang. Anjir! Dunia sempit banget cuy. Gua nonton konten dia, gua kadang ngakak cuy. Sebenarnya sih. Tapi memang dia dulu kayak gitu bro. Teman-teman SMP lu kan, dia dulu kayak gitu atau gimana tuh? Anjir cok, tapi dia gila cuy, cok. Ceweknya bohai-bohai cuy. Ngeri tuh, itu si bro judi, apa bro judo twins tuh ngeri tuh bro. Jadi guys, ini udah agak lebar sih guys. Tapi coba kita lihat goyangannya, masih oke lah goyangannya. Agak lebar tapi agak, goyangannya masih... Masih oke lah ya. Bangke. Konten anjir minta satu lah ke temanmu anjir. Anjir iklan bola macan. Lah iklan bola macan. Dari SMP udah kelihatan. Tapi dia udah nikah. Bininya kemarin udah ada anak kan sekarang kan. Udah kelihatan. Bangke. Semenjak dia tinggal di Aussie. Sobat perko. Sobat perko. Anjir, cok. Dunia ini sempit banget dah, cok. Teman SMP lu, cok. Anjir. Makanya lu konten dia rame, cok. Konten dia rame, cok. Jadi channel ketiga kita apa nanti? Channel ketiga kita. Dunia pertititan aja. Kalau buat dunia pertititan, anjir juga ya. Gua nih mesti bawa temen gua kayak gini, anjir. Iya kali gua pergi review kayak gituan, bangke.
Ya iya sih, tapi kenceng sih duitnya sih anjir. AdSense-nya kenceng, view-nya kenceng, iya sih. Endorse-nya kenceng. Gua bawa kalian ke pelosokan-pelosokan yang memperkenalkan tempat-tempat kayak gitu yang sangat yang worth it, harga bagus, service bintang 5, iya sih. Semenjak dia tinggal sus banget emang waduh ini hati-hati diincar lagi. Oke, oke, cuaks. Oke. Sobat kan. Salah sendiri ngincer-ngincer. Sobat tobat channel ketiga. Pada sepakat, pada suka ya. Anjir, cuk. Ya gua tahu beberapa tempat sih di ini di belakang apartemen gua. Gua tahu kok ada beberapa tempat juga, kok. Salah satu dari cabang yang pernah dulu gue pergi juga sih itu sih sebenarnya sih. Waktu dulu gue penasaran itu cabangnya di sini ada di sini. Bisa aja sih, gue soalnya ada nomornya juga. Nomor maminya gue masih ada. Temen gue dulu kasih gue bangke. Nah nih bro, lu tanya dia aja ntar katanya. Anjir. Lu minta show unit aja, anjir show unit ya. Iya. Itu kan bahasa sana tuh, show unit. Jadi ada istilah-istilahnya tuh. Ada istilah-istilahnya tuh. Ada show unit, ada apa? Gigi 1, gigi 2, terus apa lagi ya? Kalau misalnya yang terapisnya tuh orang-orang Chinese kan. Ada julukannya namanya pan apa? Pandol. Panda lokal. Jadi kalau lu nanya gue dunia per, memang gue tuh bukan tipe cowok kayak gitu, kayak doyan mungkin pak gitu, enggak cuy, gue nggak bisa. Tapi kalau lu nanya gue, lu ngerti bang, ngerti, tahu, ya udah gitu aja. Sobat perkedua, tunggu dulu di sini kan jadi reverse, berarti yang bisa dia udah panlok, iya panda lokal, panlok. Panlok panda lokal, cok. Rusia. Ini TDS ini kayak dia sama kayak si Baba nih, gue liat nih. Sama si Baba sama nih. Ini kayak ini TDS-nya ketahuan banget nih. Dia tahu banyak nih, dia ngerti nih. Anjir, gue udah liat cara dia ketik gini, dia kayak udah tahu nih. Tunggu dia berulah dulu, bro. Ayo, tunggu dulu. Panlok anjir. Iya, panda lokal, cok. Channel ketiga tentang bola katamu bang. Tapi bola apa dulu nih? Iya. Bola apa dulu nih? Channel ketiga. Udah pensi dunia gelap, salah satu penyelamat adalah Gundam. Oh mantep dong. Oh kan? Anjir! Ketahuan! Si TBS! Sudah pensi dunia gelap. Oke. Si NK. Astagfirullah bro, bahasa dia. Ya kan kita kan. Anjir. Ya kayak gini lah bro, welcome to the club ya bro Enki ya. Biasalah mereka kayak gini juga cuy. Seru-seruan kayak gitu. Bahasan kita tuh bisa lari kemana-mana soalnya. Makanya banyak orang betah karena nggak bosen. Tapi beneran cuy, kalau gue bikin konten perselangkangan, anjir. Ya bisa-bisa aja sih, tapi gue mesti belajar lagi gue dari teman gue. Tapi gue nggak mau. Dunia. Siapa lagi kok bukan orang? Gak nonton Liga Eropa bang? Enggak. Liga Eropa enggak? Gue nonton Inggris doang. Gue Eropa nggak gitu demen gue. Terlalu monopoli bro, terutama Jerman Bayern Munich dulu mulu, sekarang Bayer Leverkusen. Si Xabi Alonso jago banget tuh, pelatih bagus tuh si Xabi Alonso. Sekarang kan lagi isunya dia mau gantiin Ancelotti di Madrid, si Xabi Alonso. Bagus tuh si Alonso itu pelatihnya, dia kayak Arteta dia tuh. Kalau Liga 1, monopolinya PSG.
bosen bang. Oh, udah bosen ya? Iya sih, ada orang tapi bisa tak bosen. Ini teman gue juga udah mulai masuk tahap bosen sih sebenarnya. Waktu di tengah live makanya waktunya menjadi yang ada tema-tema cosplay juga. Yang ada tema-tema cosplay juga. Oh, ada. Gua pernah dulu gua sama teman gua bilang kata ada diikat pakai borgol tangannya juga ada katanya. Itu lu pasrah banget lah pokoknya lah. Lu tinggal pasrah doang, diservisin aja gitu loh. Katanya banyak. Ada yang katanya dulu dia pernah kemana ya? Gua lupa deh, teman gua ada satu lagi dia cerita, dia pernah ke Kalimantan ya, lagi bisnis trip. Dia bosen katanya. Ya udah kan. Dia coba main ke sana kan katanya. Wah, anjir kota servisnya enak kali katanya. Yang di Kalimantan katanya. Gak aneh bang, Atta normal ini. Dunia hiburan tergelapku adalah sinetron. Wah, makin aneh ini bahasannya. Gak aneh, normal lah bro. Kecuali kalau kita bahasnya cowok bro. Lu itu baru aneh bro. Masa cowok bahasanya cowok mulu? Itu mah udah lari semua cuy. Ini mah udah gak ada nonton lagi. Cowok masa bahasanya cowok? Berarti lu geh dong. Geh. Tema force rap paling suka aku. Wah, gangbang. Dunia tergelap sinetron beracun sama anime. Ngakak cok bro. Bang, mending MG Unicorn dulu apa Bansi duluan? Bansi duluan aja kalau mau. Bansi aja dulu. Unicorn kalau lu mau beli Unicorn, gua saranin lu beli ada hanggarnya deh, cage-nya itu yang kotak gede itu, panjang, itu boleh beli itu. Yang belum masuk jangan coba-coba terjun, kalau enggak kuat mental susah keluar. Itu gua, bro. Lu mau tahu enggak alasan gua kenapa bisa keluar? Lu jangan salah, bro, ya. Waktu gua pertama kali gua coba ke sana, gua enggak munafik nih, bro. Gua bilang sama lu, bro. Beneran lu bilang ini. Itu gue tuh hampir ketagihan loh. Kayak enak kan, aku main dua kali gue penasaran nih, gak dapat feelingnya kan. Teman gue sama teman gue bilang lagi, katanya dia tawari gue, mau nggak bro 1 juta nih. Hah, nggak lah aku bilang. Dompetku rupanya, kebetulan dompet gue lagi kosong juga kan, jadi nggak bisa juga, kalau mau pun nggak bisa gitu loh. Tapi dari sana bro, gue belajar ngontrol, tahan. Itu selama 1 bulan berat bro. Karena lu itu ada forcing di otak lu. Karena gue tuh bukan tipe cowok kayak gitu. Gue bukan tipe cowok hidung belang masalahnya kan. Jadi gue tuh ngelawan itu. Ngelawan. Tapi akhirnya bisa. Pasti bisa. Bisa. Gue tuh bisa matiin sisi gelap itu loh. Gue tuh bisa matiin. Makanya sampai sekarang gue bisa gitu loh. Jadi gue gak ada kepikiran kesana lagi. Udah gak ada. Dan gue pun gak mau. Karena gue bukan tipe cowok kayak gitu cuy. Masa gue bukan tipe cowok kayak gitu. Makanya gue tuh bisa ngelawan itu semua. Gue terbuka kok sama teman-teman gue yang cewek. Gue ngobrol sama mereka, mereka udah dewasa, udah ada nikah gitu kan. Katanya gue bilang sama dia, gue tipe cowok ini aneh gak sih? Gue bilang, padahal kok cowok-cowok ke tempat gituan kayak mereka ketagihan pergi-pergi terus deh katanya. Ya enggak lah Drew katanya tipe cowok kayak lu tuh udah gak ada loh katanya. Oh berarti gue tuh gak salah sih berarti sih. Gue bisa nahan. Dan gue tuh, otak gue tuh nggak mikirnya kesana gitu, enggak. Sampai hari ini udah enggak. Udah berapa lama? Udah berapa tahun anjir? Udah lama banget. Bola kembar berisi air-airnya tidak seperti apa. Suka kental manis semua anjir. Bang, kalau beli Gundam di mana ya? Aku pengen beli soalnya. Beli di Draculi, kalau enggak Evi Hobby sama Multi Toys, itu 3 aja. Lo coba cek di sana aja ya. 3 shop itu. Itu gua rekomen banget buat lo. Udah pasti katanya enggak mungkin enggak lah. Kalau normal laki masa link. Iya, makanya bro. Tapi gue, ya kayak gue bilang bro, sekarang gue udah fine. Gue udah melewati tekanan itu soalnya. Gue udah fine. Gue udah benar-benar mengalahkan sisi gelap gue lah. Karena memang kayak gue bilang, gue tuh bukan tipe orang kayak gitu. Mungkin udah bawaan lahir gitu loh. Jadi lu ada godaan kayak gitu pun bisa lawan gitu loh. Memang habit lu itu lu bukan tipe cowok kayak gitu. Gue gak bisa aja gitu loh. Gue masih mikirin bro. Maksudnya, iya lu tempat kayak gituan. Iya mereka kerja kayak gituan.
jujur gue bilang orang kayak mereka kerja kayak gituan kasian juga tau, karena mereka nggak ada skill jadi mau kayak mana kan, yang ngangkang aja gitu kan, tapi kan kasian gitu. Gue mikir apa, nah ini nih, ini bisa bikin gue ngalahin sisi gelap ini. Gue mikirin orang tua mereka cuy, gue mikirin orang tua mereka karena gini, mereka ini kerja kayak gitu otomatis pasti kan nggak bakal jujur sama orang tuanya, apalagi yang merantau gitu kan. Jadi kalau lu nanyakin kayak, kalau misalnya lu gini nih, lu lihat lu hajar gitu, lu ngerasain perasaan orang tua mereka nggak gitu loh. Tapi kalau anaknya suka kita nggak tahu kan, tapi kan kalau orang tuanya kan nggak tahu kan, gila cuy. Gue mikir kayak gitu sih. Bang, rekomen RG dong, RG rekomen Sajabi dong, sama RG Destiny Impulse. Kalau datang Yomi kami gimana bang? Kalau itu mah gue pasrah bro, itu mah pasrah. Tapi kayak gue bilang, gue tuh nggak munafik cuy. Tapi kalau bilang jujur ya, gue tuh nggak munafik. Kalau lu dikasih, ya gue nggak nolak sih, gitu aja sih. Lah buaya dikasih makan masa nggak mau terima, gitu aja sih. Yuami kami, gue sikat lah bro. Kita sebagai cowok normal lah kita harus hajar cuy. Masa nggak lu hajar? Udah aku bilang si Amy aja kalau cewek, makanya aku bilang kalau si Amy jadi cewek gue, wah gila lah kalian. Happy banget kalian tiap hari nge-live. Yang sibuk pun jadi datang, beda-belian datang. Bang, Mbak Amy di mana bang? Ini di sini Amy-nya. Amy Chan. Amy Sang. Anata. Koko. Cotone. Depan mata kalian gue remes langsung. Ha. Nangis darah langsung. Kalau datangnya sisi gelap sobat guna sering jadi sobat musumba itu di live ataupun di konten. Kalian demen yang sus soalnya, kalian tuh demen. Kalian tuh demen yang sus gitu. Oh my god. Kalian tuh gua enggak tahu kenapa demen yang sus. Terjerumus lagi enggak? Enggak, udah enggak, bro. Gua udah lama udah enggak. Udah berapa ya? Udah lama cuy, udah berapa tahun gua enggak pergi cuy. Sekali aja udah cukup lah buat gua. Udah enggak terjerumus. Gua enggak terjerumus. Hoki sih kemarin sih, duit gua udah enggak ada sih, gitu aja sih. Gua enggak bawa duit banyak soalnya kemarin. Gitu aja sih. Kalau misalnya gua ngegas lagi, itu lain cerita sih. Kalau gue ngegas lagi itu lanjut cerita sih. Tapi gue masalahnya ya kayak gitulah. Ada sisi bagusnya juga lah. Gue terlahir seperti ini, jadi gue bisa lain kali bisa bahagiain anak orang. Gue dengan bangga gue bisa cerita ke dia lain kali. Dan dia biar dia bisa bangga sama gue juga gitu loh. Ternyata gue itu cowok yang rare. Gitu. Jadi Dia nikah sama gue pun gak sia-sia, gitu aja sih. Gue bakal terbuka kok, gue kok kayak gini gue tetap terbuka bunya. Jangan kan sama kalian. Semua di sini tinggal bahas konflik terkini aja, konflik apa dulu nih? Udah banyak konflik internal di sini. Anjir si Ifdal ya yang tadi ya. Konflik ya. Kali ini channel sisi gelap kok, si Cah itu channel saham. Anjir. Anjir, sini jadi sisi gelap ya bagi. Oh shit. Biasa bahasan kayak gini paling rame nih. Biasa sih rame nih. Lo tinggal 5 orang, coy. Lah tinggal 5 orang. Pada kemana anjir? Bagi-bagi rezeki mereka kerja. Iya sih, ya masuk akal sih. Bro, lu ini ya. Si TDS ini ya, bangke. Bagi-bagi rezeki mereka kerja. Ya iya sih. Lu kayak teman gua sama ya, bangke. Dia juga ngomong kayak gitu. Lalu kan bayar, bro. Bukan lu enggak bayar kan? Ya udah katanya. Lu kan ngebantu namanya.
Bangke, bangke ya gue. Sama lu sama temen gue bangke. Ngomongnya gak jauh beda anjir. Bagi-bagi rejeki, mereka kerja bangke. Bangke TDS ini lah beneran dah. Lima tapi produktif ngobrol bang. Oke, udah 9, udah 9 lagi. 5 tapi produktif, ya iya produktif, terlalu sangat produktif sih sebenarnya sih. Langsung mencurigai, 5 tapi produktif ngobrol, mencurigakan sekali emang mereka berdua ini. Ini pada bubar langsung pada pas cek TKP. Pada kesel karena ada sus mulu kayaknya. Lah lu normal gak? Jadi cowok normal kan? Ini ya normal lah. Kita mah barbar aja anjir. Kalau yang kesel pada sus berarti itu munafik. Munafik. Lah dikasih bugil di depan mata lu masih lu gas juga kok gitu kan. Ya kayak gue bilang memang gue tuh orangnya lurus-lurus aja tapi kok dikasih bugil di depan mata pun ya gue gas juga gitu. Gue gak munafik anjir. Hidup ini jangan munafik lah bro. Buaya dikasih ayam masa gak mau makan? Ini makan lah anjir. Jangan curiga, coba spill nama tempat yang best, pasti bubar nih live. Coba spill nama tempat yang best. Gue gak tahu bu. Anjir di spill tempat yang bubar, iya mereka langsung pergi cari cuy. Ya bubar karena mereka langsung pergi cari bangke. Si Jack Sully kenapa? Efek datang, efek Gio 600 murah cuy. Rata-rata 700 loh. Bang, racun gua sama racun si Miju kapan mulai rakit SDW-nya? Belum cuy, nanti kita kan ada mau voting kan? Nanti kita voting. Sabar ya, sabar pasti. Sabar, sabar. Si Christopher sabar. Meeting di meja bulat berdiskusi dunia pertitik gunung kembar. Beneran ini, kalian mau gua bikin konten ketiga gua itu nanti, bangke. Anjir, cok. Orang yang datang ke tempat kita nanti bingung nih, loh. Ini abang apa? Loh yang ini kok kayak gini? Loh, kok ini sama orang atau beda orang sih? Kita terlalu dewasa sih. Itu namanya kita terlalu dewasa. Di dunia pertititan. Dunia pertititan bangke. Eish. Yang cingkrang dikasih gambar pasti luluh tuh. Kalau nggak dibatasin cewek gua juga pasti jadi orang paling banyak komen dihebohin semua video khusus. Tapi masalahnya pasar kita memang seperti itu, jadi mau kayak mana? Karena di konten tipe kayak gini nggak ada orang kayak gini soalnya kan. Jadi mereka tuh pasar tuh butuh, demandnya tinggi cuy, supply-nya nggak ada ya udah gue buat. Dan ternyata supply tinggi banget dan ternyata demandnya makin tinggi ya udah gue makin perbanyak supply-nya anjir. Karena nggak ada orang mau buat soalnya, cuma gue yang buat kan ya udah. Supply-nya tinggi soalnya cuy, jadi mau kayak mana cuy? Bakal makin banyak konten sos itu di TikTok gua aja gua baca komen tiap hari itu komennya banyak di TikTok gua nih ngakak kali gua anjir tiap hari rame nih TikTok gua nih notifnya rame terus ini gila nih ngakak banget gua liat anjir yang like-nya banyak banget. Kasih aku kan gua ngakak gua baca komen kalian sih bangke gua tuh ngakak sendiri gua bacanya. Sobat insecure, ya enggak juga lah. Masa sobat insecure? Langsung sit mode bang. Gue kayak mana mau sit mode anjir.
Oh, sit mode. Jadi si Kira dulu kita. Kita nge-fuckboy dulu. Iya bang, saya kan nggak bohong kayak situ. Siapa? Aduh. Tapi ternyata unexpected ya, sini banyak fuckboy juga ya. Kemarin si Baba, ternyata TDS. Nanti siapa lagi nih yang mau jujur? Yang mau confess? Silakan yang mau confess, siapa lagi yang mau confess? Di tempat kita sini bisa confession juga sih. Si Baba. Mana si Baba sih anjir? Kulisa anjir. Sobat terjolin nih. Tapi jujur lah TDS, bro. Jujur lah bro, lu jujur ya. Lu kalau dipancing ke sana lagi lu mau lagi enggak? Lu kan udah tobat, lu udah bosen kan. Tapi kalau lu disuruh ke sana lagi mau enggak? Biasa sih ya, biasanya ya kalau orang udah tobat ya, tapi kalau di-trigger sekali kan lanjut lagi tuh. Biasa sih kayak gitu ya. Ada triggernya, ada trigger hit point-nya. Jangan sampai di-trigger. Jangan sampai di-trigger, cuk. Kalau kena trigger langsung mulai lagi. Continue apa checkpoint, mulai dari checkpoint lagi. Bang, gua ada toko oranye sama hijau, jualan gajah sudah 700 gitu. Enggak, jangan percaya. Mana ada MG IAS 700k? Anjir, barang second hand aja enggak 700k. Jangan percaya, cuy. Sobat cowok Sigma nih mah. Bang, lu pasti suka yang goncang kan kalau bergerak? Oh, jelas lah. Jelas dong. Waduh, trigger point tuh sepi. Nggak tahu, bro. Tapi aktif banget, cuy. Sepi tapi aktif nih, cuy. Dalam pembahasannya nih. Gua sih normal, pasti bisa kena lagi. Iya, iya sih. Makanya gua bilang sih, kalau gua dikasih, ya gua hajar lagi sih. Ya mau kayak mana, anjir. Kenapa juga cowok, cuy, nge-trigger. Tapi kayak gue bilang, sebisa mungkin kita positive thinking aja lah. Otak kita lurus aja. Titipnya jalan kemana-mana gitu loh. Makanya jaga diri. Gua asal ada gambar yang sus yang sesuai selera gua sih bakal ngaruh. Ah, makanya ntar gua makin banyak bikin gambar-gambar sus kok. Hajat trigger gak? Iya, hajat trigger bro, ke trigger. Jangan sampai ketarik sana-sana lagi. Susah keluarnya bro. Lebih susah daripada ngerokok, cuy. Berat bro. Lu mau ngelawan itu berat bro. Serius. Di otak kita tau itu salah, itu dosa besar. Gak boleh. Tapi kayak mana? Johnny berkata lain kan? Otak lu itu mau keluar tapi Johnny lu kesini gitu. Jadi mau kayak mana? Makanya ada orang bilang apa? Otaknya dititip gitu loh. Ada orang bilang kayak gitu kan. Otaknya itu bukan di atas tapi dititip. Otaknya dititip anjir. Kan ada perumpamaan kayak gitu, ada orang ngomong kayak gitu. Otaknya di selangkangan. Apa otak selangkangannya itu? Cari hobi yang positif. Gue juga mikir gitu bang. Gue liat toko biasa, gue beli Gundam harga 2,3 juta. Iya. Jangan, lu jangan terlalu kan, masalah kan sekarang lagi marak ya. Toko-toko palsu, apa toko-toko, toko-toko KW, apa toko-toko yang gak apa lah gitu loh. Yang Bentar. Sekarang lagi marak kan toko-toko kayak gitu kan, yang mau nipu-nipu gitu loh, mengatasnamakan toko-toko lain gitu. Ya, kayak gituan hindari aja lah bro, jangan pegang. Tapi seru bang kalau titik kemana-mana. Si Ifdal ini kan demen banget deh. Seru. Seru loh dibilang anjir. Malah seru Jer. Iya, ntar udah kena penyakit baru seru. Salah satu sisi di otak gue juga itu cuy. Gue takut kena penyakit cuy.
Lu enak sesaat, penyakitnya seumur hidup. Kena 4 huruf mati lu. Lu kena HIV, lu udah kena HIV, enggak lari, gua enggak usah lari kemana-mana, lu mau ketawa pun susah, cuy. Kadang orang kesana itu enggak ada life ya. Wah, iya sih. Enggak punya hobi. Bahaya amat dah Kang KW toko ini. Enggak si Saiton nih. Johnny-nya memberontak, berarti itu masuk grade. Grade. Lunya enggak greedy, tapi si Johnny-nya greedy mau kayak mana? Oh ya, oh Jijen semuanya kak itu kalau dia sobat fighter lah, fighter. Dia ngakak sampai jatuh makan. Si Oken, hore besok Jumat. Eh besok udah Jumat ya, gue udah nggak tahu hari cuy, udah nggak tahu hari, nggak tahu waktu. Ayo, anjir juga ya kok konten ke channel ketiga kita beneran dunia pertititan, gue bisa nge-live juga sih. Di live bahas apa kita di live? Gue nggak tahu sih mau bahas apa sih kalau dunia konten dunia pertititan gitu. Nge-live kan bahas apa? Kalau saham sama Gundam kan enak. Live-nya bisa bahas-bahas Gundam, bisa kemana-mana. Cari yang bener lah bang, jangan basing-basing ya. Ya pastilah bro. Gue nyari yang bener lah bro. Masa yang basing-basing, gue pun gak mau cuy. Jangan salah lu, salah nyari itu masa depan lu susah cuy. Jangan main-main cuy, kayak ginian. Nikah itu sekali seumur hidup bro. Nikah itu bukan main-main cuy. Nikah itu sekali seumur hidup cuy. Impian orang itu pernikahan langgan cuy. Bukan fighter tuh bang, tapi fighter bule. Bangke, enggak lah. Masa gue jadi fighter bule, anjir. Udah ada si Fadil. Fadil kan, kalau Fadil lah udah fix dia moderator untuk pembahasan KW cuy. Anjir namanya sobat bule lagi. Jadi kayak afiliasi anjir. Ngakak juga sih memang sih. Ngakak sih tapi. Anjir, masa live-nya sambil nunjukin si Bert? Oh, si... live ke... sambil bincang Gundam. Jadi kapan, bang? Wah, beneran anjir si TDS! Semangat kali, anjir! Woi, serius kalian ini, anjir? Dimana? Lu jangan asli, jangan... Dimana tinggi banget, anjir. Kalau kayak gitu, susah juga gua, anjir. Beneran... gua nyemplung ke dunia itu lagi anjir, serem cuy. Lebih habis duitnya lebih banyak lagi pada ini cuy. Wah anjir. Sambil bincang Gundam, anjir, yuk jelajah bangke, semangat kali anjir. Kalian memang lah ya, kalian semua ini ya memang semangat kali sih. Namanya juga cowok ya. Disuguhi konten beginian pasti bakal, perbincangan seperti ini pasti bakal semangat sih ya. Ya memang sih. Anjir. Kapan ya? Masa beneran mau buat anjir? Sambil bincang Gundam sebab akibat anjir masa live-nya sambil nunjukin siber. Mengeksplor lubang goa bang, iya sih. Jadi beneran buat kayak gitu, itu gak ada orang buat sih. Gue nge-unboxing sama nge-review gitu loh. Nge-unboxingnya itu kalian ikutin OnlyFans gue. Nge-reviewnya deh, yang reviewnya ya di konten gue gitu loh. Jadi, gue gak mungkin kan, gue beradegan di YouTube kena ban duluan anjir kita udah. OnlyFans lah. Nah, habis itu baru gua review langsung di konten YouTube videonya review. Kasih tahu namanya, review Mbak ini ha gitu.
Tempatnya di sini guys ya. Ini boleh di ini tempat yang gue rekomendasikan kok. Guys, ini tempatnya kurang direkomendasikan jujur aja. Enggak bagus tempatnya. Servisnya juga kurang nih kakaknya nih. Yang lain ada enggak yang tinggi? Coba. Lo tes lagi ronde kedua. Review kedua kali lagi. Apa? Anjir tadi kepencet video lain jadinya keluar anjir. Saking semangatnya. Bang tetangga gua kalau si merek Daban, Bang gebukin enggak? Gebukin lah. Bapak, saya masih bilang Anda kau. Bercanda Bang, gua juga cukup sama gituan. Ah serius lo. Anjir. Gue juga serius udah cukup begituan. Ah masa. Ada. Ah, masa. Apalagi orang zaman sekarang tertarik dengan BO murah mintanya banyak plus iya itu dia. Kalau gua kan edukasi, cari tempat yang aman. Tempat yang aman, mainnya aman, SOP-nya aman gitu loh. Kalau gua kan mau kalian baik juga. Gua maunya kalian enak dan juga enaknya itu baik gitu loh ya kan. Unboxing Birds, let's go kan. Pada semangat anjir. Itu yang non Gundam ya? Iya ini yang non Gundam bro. Di Jepang masih zaman nggak Tamiya 4DW. Nggak. Oh, jarang nampak bang. Jujur jarang nampak gue udah. Tamiya 4DW kan udah jarang bang. Kalau di Indonesia masih banyak. Indonesia banyak orang main. Kalau Jepang gue jarang nampak bang. Serius di Jepang gue jarang banget nampak orang main Tamiya 4DW. Gak apa-apa koleksi bule atau neraka. Anjir. Gak koleksi bule atau neraka. Tapi kalau abang mau bisa diatur lah kan. Anjir nyemplung ke dunia gelap lagi gua. Bang Tamiya Solaemon, gua keren loh itu gak ambil. Enggak. 1,4 juta juga bro, gak mau gua bro. Kurang demen main Tamiya sih. Dulu kecil main ya. Sekarang udah enggak. Jakarta mah banyak bang. Banyak banget. Gua tahu beberapa tempat. Gua tahu juga. Gue tau, di belakang gue tuh ada 3 loh, ada 3 tempat. Udah tuh di tempat gym aku ada Ako-Ako ya. Dia kasih gue tau lagi, katanya di sana ada 3 juga katanya, anjir. Karena Ako-Ako ini dia demen tempat gituan. Kalau dia cuman BJ aja, BJ sama AJ. Dia gak demen celupin, dia bilang gak suka katanya. Geli gue katanya. Kalau sama yang kayak gituan katanya, geli gue katanya. Tahu gue tahu lu mau tahu gue memang orangnya lurus tapi lu nih gue tahu kayak gitu tahu tempatnya tahu gue tahu beberapa tempat juga tahu saya tahu udah gitu aja saya tahu banyak Jaksel juga ada kok tahu kok Jaksel mahal. Itu barang mungkin bakal masuk backlog sih. Yang mana? Hotel B5 ya. Di sini mah banyak. Temen gue pernah bilang sama gue lagi ada yang kayak buffet lagi. Hotel apa namanya ya? Gue gak mau bilang dah. Gue tahu kok hotelnya mana. Temen gue bilang sama gue katanya kayak buffet katanya. All you can eat. Gitu loh katanya. Lu mau milih ceweknya, bodinya dari mana, semua ada lengkap katanya. Dia pernah, teman gue ini pernah cerita ke gue juga. Ini teman gue yang lain lagi ya. Teman gue banyak. Teman gue tuh rata-rata ke dunia kayak gituan semua. Makanya kalian heran kan? Kok gue bisa lurus aja gitu loh. Teman gue rata-rata ke dunia gituan semua anjir. Dia bilang sama gue,
katanya ada, katanya itu di hotel. Pokoknya 200-an cewek. Katanya lu tinggal milih aja, kata gitu. Katanya itu kayak buffet, kata itu. All you can eat. Lu mau body gimana, yang selera lu semua ada di sana pasti, gitu. Sering main ke BSD juga. Sorry baru udah hotel di Semak. Lihat tenda biru gua pernah nampak. Tenda biru gua pernah nampak. Temen gua pernah bilang sama gua tenda biru 75.000, cuy. Ah, lu siap-siap kena itulah. Segala saran daripada bule jajal dulu third party lah. Third party gua enggak mau bule sih. Third party gua udah ada Ultraman, bro. Ntar kita gas itu aja. Gua third party yang license aja sih gua mainnya sih. Sorry baru datang nih. Yole, malam Aldil. Mana di Serga? Kalau Jepang kebanyakan main RC. Kawanku sekarang ketagihan dunia itu semenjak Jakarta. Sering main ke BSD juga. Ah, BSD banyak, bro. Kayak gue tahu deh dia kemana. Gue ragunya kayak si temen lu itu pergi ke tempat yang gue pergi juga gitu loh. Tempat gue pertama kali gue pergi gitu juga. Gue takutnya dia kesana juga. Soalnya tempat sana tempatnya bagus, elit, bersih. Terus bagus lah pokoknya lah. Bagus lah. Tempatnya elit banget, bro. Tapi teman gue sih bilang nih bintang 4 sih katanya sih. Oh, bintang 4. Katanya ada lebih bagus lagi, bro, katanya. Ada lagi. Gue sama teman gue masuk, teman gue bawa aku masuk. Aduh. Kata ada lebih elit lagi. 700 loh, bro. Gue dulu 700 gue. Tapi gue 2 ronde 1,4 gue. Spill tempat gituan yang pay bandit, bang. Anjir! Cari sendiri lah, masa gua kasih tahu tempat gym kau sekarang. Kau kan juga kan bang bangke lo. Harus sedang mode pengawas. Tempat gym sih lebih ngeri. Normal, bro. Ini normal-normal semua, cuy. Mereka juga fuckboy, anjir. Gak semua gay lah. Ada yang fuckboy, cuy. Lah, gua dulu aja. Gua kemarin gua pernah nge-gym di satu tempat gym. Orang-orang nge-gym tuh ngapain bahasanya? Ngentong, teriak-teriak gitu loh. Teriak-teriak ngomongnya, bro, lu gak pergi ngentot gitu loh. Lu kok gak pergi? Ngomongnya besar banget, anjir. Ngomongnya besar banget, gua ngakak sendiri, cuy. Gak direm, cuy. Percakapannya gak direm, cuy. Ngakak gua, anjir, itu. Anjir, ngejem bahasanya, bahasan ngewek, anjir. Besar pula itu bahasanya, bangke. Tapi kayak dunia kayak gini udah normal lah, cuy. Udah normal lah, cok. Bang, pernah ke hotel bareng cewek? Enggak, gue gak pernah. Kan aku bilang, gue bukan tipe cowok kayak gitu, anjir. Gak pernah, cuy. Aku bilang. Gudang gue bisa bedain mana KW, mana orang. Tapi kalau bola bengkel gak bisa. Apalagi nih, anjir, bola bengkel. Pakai spek HG atau MG? Ya, MG lah, bro. Bang Andre lurusnya ke anjir, gak yang gak juga lah, anjir. Setidaknya kita keadaan positif lah, anjir. Jangan yang aneh-aneh lah. Bagusan gue main golf. Serius, gue dulu duit gue buat. Waktu duit gue lagi banyak-banyaknya itu, gue selain putar di saham, gue nyari koneksi. Main golf gue main teman gue. Main driving range. Sekarang nyari teman, nyari koneksi. Main golf aja udah. Lebih enak, cuy. Dapat teman baru. Tapi kok golf lapangan besar gue belum ready. Karena gue belum jago mukul. Mukul belum jago. Terus mahal. Sekali main 3 juta ya. Golfnya 2,8 juta. Tapi lu main dari pagi sampai malam sih. Sampai selesai sih. Aku nyaranin dia, bang, malah nagih dia, tapi di Jaksel malah mahal, bang. Jaksel mahal aku. Macam di Jepang, kok Jepang kan di Ginza. Kalau Jepang itu Ginza. Gua pernah lihat soalnya ada satu tempat mahal, cuy. Lu entry baru mau masuk aja udah 2 juta, lu baru masuk loh. Masuknya udah 2 juta, cuy. Belum lagi service dan sebagainya, satu malam bisa 10 juta, cuy.
Ginza mahal cuy. Ginza mahal. Jaksel itu macam di Jepang tuh ginzanya tau. Di Tokyo ginza gitu loh. Tapi supply demand beer. Third party selain Eropa, kayaknya Eropa lebih license, lebih bagus Eropa lah bro. Dia lebih license sih kok gue bilang sih. Di KW 700 mantap bersih elit. Jangan 700 kah? Jangan-jangan tempat kemarin, tempat temen lu pergi tempat kemarin juga yang gue pergi. 100 kah? 700-an juga. Udah jadi bang di Sokore? Belum! Baru kaki nih. Di tempat gym tadi cowok-cowok straight semua kan? Ya straight lah. Banyakan straight sih. Tapi ada yang... Gue untung sampai sekarang belum ketemu yang geh sih. Enggak sih. Gue sejauh ini gue temenan banyak sama orang kok. Normal-normal aja kok. Ada yang udah cucu, udah ada cucu, ace-ace. Banyakan orang dewasa bro. Temenan gue pergaulannya orang dewasa. Lebih dewasa daripada gue. 45 tahun. 70. 50 tahun. Pergaulan gue tuh yang bukan kayak orang-orang pada umumnya, kayak gue gini, umur usia kayak gue tuh pergaulan gue tuh yang benar-benar udah umurnya tuh udah di atas 40 semua cuy. Pergaulan gue tuh kayak gitu. Baik-baik kok Aceh-Acehnya. Gue ketemu satu Aceh-Aceh yang dia tukang beli Gundam juga. Dia beli Gundam, dia suka SDW katanya. Dia suka SDW, dia beli SDW. Terus dia tuh belinya plastik model kit yang kayak mobil, tank, dia kayak gitu-gitu punya. Fetish besi lebih ngeri loh. Kalian kan kesaring. Justru karena demen fetish besi. Gua out dulu bang, udah mau pergi. Mau kemana bro? Atan cepet banget. Mas bro kagak bro, kebanyakan ngobrolin hangsu soalnya. Ini gak bisa cepet lah bro, ini banyak barangnya cuy, gak bisa sehari ini. Gak bisa sehari, ini kategori cepet loh kita loh. Lihat, udah jadi badan nih. Nah ini udah jadi badan nih, nah ini badan, kepala. Ini tangan. Jadi, bisa dibilang, ini banyak cuy barangnya cuy, gak dikit cuy, ini gak bisa sehari cuy. Tapi kita udah cepet, sambil ngobrol, sambil masang kita, ini udah kategori cepet juga sih bro. Udah ini lagi buat kaki kita. Ini kategori cepet loh. Gue pun heran loh. Kita ngobrol-ngobrol gini bisa jalan terus nih kita. Bentar gue mau kencing dulu. Bang, gue udah usai rakit Strike Freedom bang. Mantap kan. Nge-spank jago bang. Anjir nge-spank tuh. Nge-spank. Oke baju di badan terus di sekolah bentar. Oh terima kasih, bentar gue cek no copy dulu. Mainan lebih mahal Ginza atau Akihabara? Sebenarnya gini, kalau mainan itu mereka udah ada pasaran masing-masing, jadi harganya tuh gak ada yang... Lu mainan apa dulu nih Son? Gue jadi ragu, karena pembahasan kita lagi kayak gini. Gue jadi ragu nih, mainan lebih mahal Ginza atau Akihabara? Lu mainan apa dulu nih? Lu mainan apa dulu? Son, mainan apa dulu nih? Agak ambigu soalnya, mainan lebih mahal Ginza atau Akihabara nih. Agak ambigu nih, soal pembahasan topik kita nih lagi sus semua nih. Lu nanya gua kayak gitu, gua jadi aneh nih, mainan apa dulu nih? Praktek nyata, jangan dibahas. Jangan bahas. Ntar dulu lagi aku dengan tangger. Si Ibdal kampret. Aku semangat pelajaran prakteknya kayak gitu. Pada semangat semua ini ya. Kok ngobrol gini ya bangke juga. Bang, apart lu daerah mana bang? Daerah Jakarta Barat kok gua. Jakbar gua. Mulailah sesi konak-konak. Bang, bedanya MG biasa sama versi KA apa bang? Gua di AVO Bijon lebih mahal versi KA. Kok versi KA memang lebih mahal. Bedanya itu di detail. Sama di stiker sih, stiker sama artikulasi lebih bagus KA sih, kayak lebih seret gitu loh kok bagi gua ya. Gampang ya tuh rakitnya. Lumayan gampang. Tapi cuman gua bilang sama kalian ya, kalian kok rakit ini jangan sampai salah ya, karena kalau salah mau buka susah.
karena dia punya snack fit, lubang snack fitnya itu rapet, rapet banget, seret, rapet. Jadi lu mau buka lubangnya lagi kan, udah masuk susah, nggak bisa keluar gitu loh. Jadi kalian make sure jangan salah pasang gitu loh ya. Soalnya lubangnya susah, susah apa? Buka lubangnya sih, kerapetannya itu susah dibuka gitu loh, rapet banget soalnya. Kebanyakan ngobrolin hal sus jadi pengen kokang senapan Bang Andrew. Anjir, mainan Kabukicho. Makanya mainan Kabukicho Bang. Ini si Ansonnya agak sus nih, Gunpla. Kan udah ku bilang di Jepang itu mainan kayak gitu semua sama harganya, Bro. Mau department store mau apa semua sama, Bro. Gak ada ketentuan. Tapi kalau tadi lu nanya gua mainan itu, iya kalau itu harga beda-beda. Ginja lebih mahal, cuy. Bedanya semua dari frame detail. Yuk, benar. Oh ala, kirain yang itu. Makanya, maksudnya Anson ini pertanyaannya tiba-tiba nanya kayak gitu gitu loh. Ambigu banget. Pembahasannya lagi pada sus semua. Mainan pertama gua itu Gundam abang-abang yang murah. Oh. Untung lu bilang Gundam. Ini si Legend Rahen juga sama nih. Kalau dia bilang mainan pertama gua itu abang-abang yang murah, ya ini pun udah sus banget ini si Legend nih. Untung dia bilang Gundam. Karena gua kok baca komen kalian pembahasan lagi gini pada ambigu semua, cuy, bahasannya, cuy. Gapla sih gurun dia. Sama harga sama kalau Jabar Mabes ada yang oke tuh. Mabes gua tahu. Kalau gua nih Jabar yang daerah Cengkareng, cuy. Jabar daerah Cengkareng. Sangat seret ya, sangat seret. TDS apal semua lokasi, mantep. Ini mah udah pro dari tadi, dari cara dia komen udah nampak, Bro. Dari tadi dia ngomong panlo aja gue udah ngerti. Ah, ini orang udah tahu nih anjir, panda lokal. Istilah panda lokal, bangke. Karena nggak semua orang ngerti panda lokal maksudnya apa gitu loh. Dear Stalker, susnya jadi susnya sus juga jadinya, Bang. Enggak lah. Dear Stalker keren, Cok. Keren, Cok. Kalau udah masuk susah keluar, lubangnya terlalu rapet. Iya, bener. Lubangnya terlalu rapet. Udah masuk susah keluar ini. Makanya enggak boleh salah pasang kalian. Halo Kak Andrew, lagi bahas apa nih? Wah, ini adiknya ya. Lagi bahas Gundam, Bro. Masih batas dunia pakai Nanami Kento. Dulu Bang mau nyari teman di aplikasi ijo lah. Lu ngapain nyari teman di aplikasi ijo? Lah si Ifdal udah sana, cuy. Anjir. Si Ifdal langsung, cuy. Anjir. Mau nyari teman di aplikasi ijo, bangke, bangke. Langsung udah enggak tahan lu, Dal. Ah, gara-gara pembahasannya malam ini sangat dewasa sekali ya. Ketika nanya sesuatu hal ya, kondisi juga. Kalau katanya ambigu ya bisa begini. Iya, makanya. Lu bayangin tiba-tiba si Anson nanya, mainan itu lebih mahal di Ginza atau Akihabara? Mainan apa dulu anjir? Makanya gue bilang mainan. Mainan, pembahasan kayak gini tiba-tiba nanya mainan. Oh my god. Ambigu banget, bangke. Bro Ifdal, oh Cengkareng, temen atau temen? Ya udah beli MG biasa aja lah, nanti dikasih join fix biar seret, iya, biar lebih seret gitu loh. Soalnya snack fit, kalau MG snack fitnya masih enak. Lo beli MG aja. Kayaknya gua tahu nih. Kak mau nanya MG yang bagus apa? MG yang bagus. Ini boleh loh. P Bandai. Si Astra of Randy boleh nih kalau mau. Gas aja. Kayaknya gua tahu nih. Kak mau nanya MG yang bagus apa? Tadi udah aku bilang, kak anjir positive thinking. Halo kak, halo.
Halo juga adiknya Atan kan ya. Iya kak malam kak. Halo malam. Hey, sedikit hal positif dulu. Kenapa aku jadi positif? Tiba-tiba kok jadi calm down semua nih. Tadi kayaknya semangat banget nih. Mainan dalam arti itu gampang maksudnya. Iya. Cuman ya si Anson nanya kayak gitu pun gak lihat keadaan dan situasi cuy. Tadi kita kalian semua lagi bahas kayak gitu. Tiba-tiba dia nanya mainan gitu loh. Anjing gak ya. Shit. Timingnya bagus. Timingnya itu loh. Mainan. Anjir mainan. Mainan apa dulu nih anjir. Nah itu juga lain. Mainan juga bisa kan buat tuh kayak cast of figure. Ah itu mainan juga itu. Eh kalau cast of figure itu buat orang lonely ya. Bener-bener jomblo laknat itu ya. Mereka itu belinya yang cast of itu. Rata-rata yang main cast of itu banyaknya jomblo laknat sih. Yang suka cast of serius. Karena kenapa? Mereka itu gak bisa dapet cewek asli. Yang gue temui kayak gitu. Mereka itu kayak kurang pede sama cewek asli. Ya beli aja barang-barang cast of. Dulu di Medan ada teman gue pernah cerita gitu loh. Anjir ya. Ternyata ada. Lu beli figur itu bisa. Lu beli sesuatu itu bisa lihat sebenarnya watak lu itu gimana bisa ketahuan. Lu kalau orang-orang demen beli barang-barang cash off, lu itu lonely banget sih sebenarnya sih. Lu itu gak ada belayan gitu loh. Jadi lu terpaksa lu beli barang-barang cash off banyak-banyak gitu loh. Karena kalau beli barang cash off kayak gitu, lu yang punya bini, bini lu pasti agak ilfil cuy. Bini lu ilfil cuy, serius cuy. Bini lu tuh bisa ilfil cuy. Kenapa? Anjir, lu udah dia istri, gue kurang apa anjir, lu masih udah membeli yang cash off gitu. Satu lemari semua barang cash off semua anjir. Bisa cerai tuh cuy, kok gitu terus cuy. Bisa cerai tuh. Lu kan India lu jadi gak nafsu, lu jadi gak nafsu sama bini lu sendiri udah. Lu lebih nafsu sama barang-barang cash off lu. Bahaya cuy, sebenernya jangan main-main lu barang-barang cash off gitu lu. Lu beli 1-2 masih cukup cuy. Lu kalau belinya sebanyak satu lemari lu koleksi semua barang cash off. Gua udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dah. Gua cuma bisa bilang GWS bro. Gua cuma bisa bilang itu GWS bro. Mainan juga bisa langsung lupa mau kokang si abangnya. Ih tadi gua mau kencing sih. Gua kencing dulu dah. Bentar gua kencing dulu. Ah, sok kenceng gua anjir. Lanjut ah. Apa lagi nih? Yang di ruko-ruko banyak anjir baru aja balik udah bahas ruko.
Ya ruko banyak cuy, ya gue tahu bagian ruko. Daerah sini belakang gue ada ruko-ruko banyak tuh. Tapi gue gak tahu nih ruko yang mana maksud lu nih. Daerah mana dulu nih bro, Cengkareng daerah mana nih. Perlu perbandingin bang, mana yang memuncak geloranya. Ah, perlu pendingin si Oken ini ya, nakal lu ya. Gue ngajar waktu buat POLP udang gandang petik captionnya tuh. Oh ya? Ya masih oke lah bro. Harga segitu oke kok. Aku ada bang figur face off bang, itu figuras yang Kamen Rider Kabuto. Ya beda lah anjir. Figur case off bukan yang itu. Figur case off PVC yang cewek-cewek, titiknya gede-gede bisa ditelanjangi. Sampai itunya juga nampak, lukukan itu bawahnya lu bisa lihat bawahnya juga. Pepsinya ada nampak Pepsinya juga gitu loh, lu bisa telanjangi bugilin gitu loh. Itu baru figur case off yang kita bahas itu. Bukan kamera dari bukan figur rise, bro. Polos banget Saito. Kok figur rise pula case off kamera rider? Sekarang ada figur yang mencet-mencet. Ya makanya ku bilang itu bahaya sih. Figur-figur itu tuh bahaya, cuy. Itu sebenarnya sebenarnya ada bagusnya juga sih, menekan angka kelahiran sih sebenarnya sih. Jadi kan banyak cowok udah gak mau nikah lagi gitu loh. Pada jomblo, ya udah bagusan jomblo until die aja, virgin until die aja gitu kan. Ya mereka belinya kayak gitu-gitu semua sebenarnya ya. Ada positif negatifnya lah, orang bilang lah kayak ginian. Cuman kayak gue bilang, balik lagi. Lo kalau udah ada bini tapi masih hobi doain koleksi kayak gituan sih. Itu agak something sih sebenarnya sih. Lu udah ada barang asli tapi masih milih patung, itu sih agak something sih. Kencing bawa pisus. Figure case off itu kayak pisah part kan. Yang sih kurang anjir. Oke udah malam kok, dulu ya. Thank. Oke siap Anson, bye bye. Canda aja dia. Anjir iklan beli-beli. Lu iklan beli-beli. Udah out. Oh, si Anson udah out ya. Oke, siap, bye-bye. Figurin gituan udah enggak ada artikulasinya, harganya gila-gilaan. Yang PVC kan. Itu PVC sih, bro. Memang mahal. Lu bayangin yang cash off itu mahal banget, cuy. Yang bisa cash off itu mahal banget. Rata-rata figur-figur kayak third party gitu loh, apa PVC yang mahal-mahal gitu loh, itu mereka bisa cash off. Kalau tukang ngocok namanya ngocoker. Jadi sepi tiba-tiba. Kok jadi sepi? Kencing bawa handphone. Jadi sepi. Loh, udah gak semangat bahas perituan lagi. Anjir. Tinggal berapa orang sih? Udah jam 10 ya, pantas lah. Udah mulai sepi ya. 9 orang. Jadi berarti konten ketiga kita nanti fixnya jadi itulah ya. Udah pada lemes kayaknya. Bah! Anjir. Udah pada lemes kayaknya, bang. Bangke. Anjir. Udah pada lemes. Anjir.
udah pada lemes. Kalau tukang tukang ngentotor. Ngentotor anjir. Tukang custom customer. Tukang ngocok ngocoker. Tukang ngentotor. Aduh, makin malah makin menggila juga sih. Udah pada lemes kayaknya, Bang. Udah pada lemes ya. Anjir, lemes. Bahasanya itu loh, anjir. Udah pada lemes kayaknya, Bang. Bake. Ya gimana gak lemes? Bahasanya kayak gini, anjir. Gua capek ketawa mulu dari tadi, anjir. Mau dibilang vulgar, iya. Mau dibilang sus, iya. Mau dibilang lawak, iya. Gak ada bener, gak ada salah, anjir. Kan, gua salah pasang lagi kan. Nah, ini lubangnya udah seret kali nih. Aduh, mau buka lubangnya lagi. Aduh, lubangnya udah sempit banget. Buka lubang lagi. Udah masuk enak-enak. Buka lubang lagi. Gua. Tapi model ini bener loh, lubangnya susah masuk, susah keluar nih. Lubangnya. Mesti hati-hati. Sekali masuk udah go langsung gitu loh, kayak kalau mau masuk mau make sure sebelum masuk udah prepare semua dulu nih. Jangan lu masuk bersalahan gitu loh, masuknya bahaya cuy. Gak bisa sembarangan masuk juga nih. Lobangnya, udah masuk lobangnya. Kakak emang. Pada cabut langsung cari bahan kayaknya. Itu sih gila sih. Cepet banget. Pada ke kamar mandi seperti ya, Bang. Pada cabut kakak. Ya kayak mana lah bahasan kita malam kayak gini semua. Fantasi semua otaknya. Ya, yang gilanya sekarang gak cuma figur cewek doang. Figur cowok yang ada bisa kesel. Serius lu? Yang cowok juga ada. Berarti itunya ada dong. Lato-latonya. Tanggung jawab lu, Bang. Gue diomelin mak gue. Oh. Gue kira diomelin karena ini. Bahasannya terlalu vulgar. Gue jadi dimarahin gegara beli Gundam mulu, Bang. Bukan gegara lu toksik. Lah, gue sejak apa gue toksik, anjir? Woi, Jack! Gua gak pernah tau sih, anjir. Gua malah pernah tau sih, anjir. Wah, ini gua jadi dimarahin gara-gara beli Gundam mulu, Bang. Bukan gara-gara lu tau sih. Lah, gua memang gak pernah tau sih, anjir. Sejak apa gua tau sih, bro? Yang ada gua membimbing orang untuk ke dunia yang lebih terang, bro. Kan gua udah bilang, daripada titik lu lari sana sini, bagus beli Gundam, bro. Duit lu, daripada duit lu lari untuk titik lari ke sana sini yang gak jelas, bagus beli Gundam, kan kayak gitu, bro. Kok masa gue tanggung jawab? Enggak lah, ya bagus lah. Kirain diomelin maaf karena kedengaran omongan sus. Siapa yang gara-gara Gundam bro sini aku kemarin? Hah, itu sih saya tuh. Ada lato-lato, serius. Iya benar, gitu jatuh kayak boneka Barbie. Itu figur cast off gitu jatuhnya kayak boneka Barbie. Oh ya, tapi beneran ya, tapi gue bilang ya kayak gituan. Itu mereka buat ngenekan angka kelahiran tau sebenernya sih. Karena gini ya, orang kalau udah ketagihan beli kayak gituan, mereka nggak bakal mau nikah lagi. Nyari pasangan juga nggak bakal mau lagi.
lah buat apa gitu loh. Makanya gue bilang, lu kalau meskipun orang-orang wibu, kalau dia mereka nikah, gak mungkin lah cuk mereka ngebeli barang-barang cash off yang ada titit, ada yang ada Pepsinya gitu kan. Salah. Logika aja lah cuy, kalau gua ya, gua pribadi ya, gua kalau nikah, bini gua demen beli barang-barang cash off yang ada kayak gitu, cowok-cowok cash off gitu, ada titit gitu, gua pun ilfeel cuy lama-lama cuy. Kayak lu 1-2 masih oke lah, mending lah. Tapi kalau lu udah beli sampai satu lemari kayak gitu, gua bukan larang lu ya, tapi kalau lu beli ya semua barang cash off sampai titit yang nampak semua gitu, oh my god, gua yang annoying ya nih anjir. Lu udah ada gua udah real gitu loh. Masih mau haus pertititan gitu loh jadinya kesannya. Lu beli 1-2 masih mending gitu loh. Kalau beli terlalu banyak, bahaya cuy. Ilfeel yang ada cuy. Mesti dikontrol cuy. Beli-beli barang-barang cash off itu mesti dikontrol itu cuy. Nggak bisa terus-terusan digasnya cuy. Ada efek sampingnya cuy. Mana si Jack Sully? kok dia dimarahin gua tanggung jawab anjir? Ya bagus lah dia beli Gundam daripada titik Neraldi ke sana sini yang gangga anjir. Duitnya bagus beli Gundam aja. Bagus dong. Gua malah seneng dengernya. Ada bang pernah lihat di Facebook ada yang share figur case of Gojo. Anjir si Gojo Satoru anjir ada. Iya bisa cewek sih yang beli. Langsung ku unfriend tuh orang. Percayalah. Tapi itu kayak tujuannya itu lah bro. Ya evil lah, makanya ku bilang kalau misalkan nih, makanya ku bilang kalau gue nikah nih cewek gue demen beli kayak gituan, gue nggak ngelarang. Lo mau beli silakan beli, tapi lo pajang itu pakai baju semua, jangan telanjangin semua, itu annoying sih. Lo beli barang cash off silakan, gak ada yang larang. Tapi kalau lo pajang telanjang semua, pamer lato-latonya semua, itu sih, itu kita bisa memperbincangkannya. Kita udah langsung bisa memperbincangkan masa depan kita nih anjir. Ilfeel cok. Karena kenapa? Gue juga mikir kalau gue cowok, gue nikah, kalau gue di posisi cewek gue, bini gue, kalau gue beli barang-barang cash off semua, yang nampak GN drive-nya lah, sampai Pepsi-nya juga nampak gitu loh. Gue pajangnya semua bugil semua. Pasti bini gue annoying. Annoying lah. Siapa nggak annoying anjir? Jadi jijik, cok. Jijik jadinya, cok. Najis jadi gitu loh. Gak boleh, cuy. Kayak barbar kayak gitu tuh gak boleh terlalu barbar, cuy. Kecuali lu single ya. Lu silakan lu single mah udah gak ada harapan nikah lagi lo kalau udah koleksi itu semua gitu loh. Lo kalau udah koleksi sampai 20, lu udah beli sampai 20-30 biji, itu mah udah kayak gua gak bisa lihat lu nikah lagi sih gua sih. Tapi kalau misalnya lu bilang masih beli 1-2 ya masih lumayan lah. 10 udah mulai masuk stadium 1. 20 udah masuk stadium 2. 30 lebih barang kayak gituan udah stadium akhir sih lu sih. Udah enggak ada harapan lagi lah. Efek sampingnya soalnya cuy, itu ada efek samping soalnya gitu. Langsung kuan friend lo. Jack Sully lagi jadi core lu bang. Aman bang, gua gedein volumenya. Mak gue langsung turun emosinya, gak marah cuma nasihatin. Hah? Lalu malah gedein volumenya? Ya, ya kan, emak lu denger apa yang gue bilang. Gue gedein volume, mak gue langsung turun emosinya, gak marah cuma nasihatin. Nasihatin apa? Lu selama lu titik lu gak lari kan? Nggak lari sana-sini kan lebih bagus gitu. Pasti orang tua lu lebih support lu kayak gini lah. Daripada mereka lihat lu, anak lu jadi aneh-aneh hobinya. Pasti lu pasti disupport bro. Santai aja.
Bang, gua mau beli bootleg. Lu beli apa? Anjir, lu mau beli bootleg apa? Gua enggak tahu, cuy. Barang bootleg bukan lini gua. MGV cash off jadi Nadle gak apa-apa, Bang. Ambigu banget sih sebenarnya sih. Ini si Saito ambigu banget sih. FG Virtu Gundam Virtu cash off jadi Nadle gak apa-apa, Bang, ya. Anjir, anjir. Gak, bilang aja sekarang beli Terianya aja udah. Tapi santai lah. Kalian kalau misalnya orang tua kalian negur tiba-tiba dengar gua ngomong pasti emosi reda, karena mereka tahu gua ini kan orang baik gitu loh. Maksudnya gua mengarahkan kalian ke hidup yang lebih better lah gitu, daripada zaman sekarang banyak aneh-aneh gitu kan. Kan pasti orang tua gak mau anaknya jatuh tercemplung ke hal yang aneh-aneh, anjir. Apalagi ke underground world gitu kan, dunia underground gitu kan. Ya gak mau lah. Buat belajar airbrush, bagusan lo beli barang ori aja yang vintage, kan lebih murah, bro. Barang-barang vintage airbrush. Udah selesai main sama temennya, Bang. Sama temennya siapa? Oh, si Ifdal ya. Aplikasi ijo, anjir. Si Ifdal juga demen ya. Demen pergi ya. Itu TDS, bro, itu si Ifdal tuh, demen tuh dia. Udah selesai. Kak, nih peran bagus apa selain Goldhand? Tamiya Slim Joe boleh. Tamiya Slim Joe boleh kok. Orang tua ngeliat mainan cash off aja udah juga gede rasanya pasti. Ya pastilah, bro. Pasti. Karena gini, bro. Kita sebagai orang tua, kalau misalnya gua diet. Karena gini, lu beli 1-2 masih oke lah. Lu suka. Tapi kalau udah beli terus-terusan, kita sebagai orang tua juga khawatir, bro. Anak kita ini, dia normal gak? Masih normal gak gitu loh? Soalnya kan mainnya ke psikologis. Lu itu kayaknya udah gak demen sama cewek asli lagi. Lu lihat, lu tiap kali pulang ke rumah, lu lihat pajangan lu semua figur-figur bugil semua gitu. Nafsu lu kan udah terangsang gitu loh. Buat apa lagi lu sama cewek asli? Kan otak semua larinya, bro. Itu lari mata melihat itu rangsang ke otak. Jadi tiap hari kayak gitu, dia kan udah puas gitu loh. Ngapain lagi cari cewek asli? Otomatis orang tua tuh bukan gede doang, cuy. Sedih, cuy, kayak anjir anak gua besarin kayak gini, ujung-ujung kayak gitu loh. Lu mau beli PVC, mau beli figur silakan, cuman kalau untuk yang cash off gini lu mesti lihat dulu nih cara mainnya apa dulu nih. Kalau lu memang gak mau nikah, udah lu beli aja. Tapi kalau lu mau berkeluarga ya lu jangan beli banyak-banyak. Lu beli 1-2 biji udah cukup gitu loh. Buat jaga rumah tangga lu juga, anjir. Mungkin orang-orang yang kayak gituan dengerin gua ngomong kayak gini, mungkin bagi mereka gua ini banyak bacot, tapi ya kalian beli-beli terus lah, silakan lah. Kita lihat aja long termnya. Bener gak yang gua bilang? Jangan terus ketemu gua nangis, "Oh, bener ya lu bilang kayak gini ya." Lah. Sejak kapan sih gua salah ngomong, anjir? Gua ngomong semua sesuai dengan fakta dan data kok, anjir. Orang-orang tuh usah nerima fakta punya, anjir. Itu aja sih. Nggak bisa, cuy. Itu kan namanya juga lu respect sama orang rumah lu, sama keluarga lu juga lu respect namanya, anjir. Ibarat lu tau nggak itu ibarat apa? Ibarat lu beli sex doll bugil, lu depan mata langsung kasih lihat gitu loh. Itu kan barang privacy lu, anjir. Gak ada respect lah, bang. Itu gak ada respect, cuy, namanya, cuy. Makanya masalah pertititan ginian juga mesti ada tata krama juga, cuy. Gak bisa sembarangan juga, cuy. Masalah beli PVC figur gini juga masalah tata krama, cuy. Menurut gua ya, ini pendapat gua aja ya. Gak 100% benar juga yang gua bilang ini, tapi yang gua lihat sih kayak gitu. Masalah ya tata krama dan moral juga, anjir.
Enggak, driver berarti kok. Apa besok kalau apa baik? Gue bang bangke lu. Lu asik bilang gua GGG mulu anjir. GGG geroge. G G GG geroge. Itu mah film anime dulu tuh. Bayangkan ada saudara datang melayat, terus yang pertama mereka lihat ada figur kasau dipajang di ruang tamu pula. Ya, itu kan enggak sopan kan? Itu enggak sopan kan? Lu bayangin. Lu bagaimana kalau pasangan lu kayak gitu? Suami istri tapi salah satu dari mereka kayak gitu. Enggak nyaman anjir. Enggak nyaman anjir. Serius enggak nyaman itu. Lebih ke moral, jadi moral dan etika jadinya cuy itu cuy. Itu kurang, kalau kayak gitu kurang ajar. Ibarat lu itu tiap hari bugil di depan pintu rumah lu gitu loh. Jadi kerabat lu datang, nampak kerabat lu datang ke rumah lu, liatin lu bugil gitu loh. Kan enggak jauh beda anjir. Tapi kan itu patung, Bang. Ya sama aja anjir. Lu kira lu patung Aristoteles? Itu beda anjir. Kalau patung Aristoteles itu iya, itu udah lama, itu apa? Itu dipahat, itu kan art. Beda cuy. Lah Bang, patung PVC case apa juga art. Endasmu art. Itu cuman untuk pemuas nafsu para jomblower, udah gitu aja. Mana ada artnya itu? Anjir. Gak ada tuh artnya. Lu coba kau taruh di depan rumah, pintu rumah kau itu. Anjir, tiap hari orang liatin titik aja. Kok enggak liatin Pepsi aja tiap hari. Baik karena nadanya. Kalau udah coba ikut live-nya langsung bisa beda. Ya, lebih baik lagi sih sebenernya sih. Enggak Bang, aku anak baik-baik. Enggak pan lo aku. Lah, lu mau cari panda lokal? Panda lokal susah cari cuy. Setan ngakak setan. Dan gambar bawahnya nggak diperhatikan. Berarti adik Bang Andri jangan-jangan apa? Hai. Bang, kalau stiker gunung copot-copot gimana solusinya? Itu kalau stiker copot sih pakai semen aja lah, Bro. Pakai semen aja kok mau. Semen aja. Semen kan lengket, tapi kok gua sih jarang ya. Stiker copot udah copot aja, mau kayak mana lagi, Bro? Tapi kayak gua pakai semen sih, Bro. Semen aja lah. Hai Jack, hai, hello Jack. Kak, Astra Mirage Spring Second Issue itu bagus gak? Bagus sih, bagus ya. Coba itu non-grade kan. Non-grade agak kurang sih, Bro. AFK 5 menit kok, gue mau masak mie. Ah, siap. Salam dari Malaysia. Wih, Malaysia lagi, Bapak. Halo, Bro. Malaysia. Itu Christopher juga Malaysia. Kalau gitu mendingan seluruh rumah diisi Gundam. Iya, bagus memang Gundam, cuy. Gundam lebih manly, cuy. Lo figur PVC gak apa-apa, PVC yang biasa-biasa aja gitu loh, gak usah cast off lah. Gitu loh, gak usah cast off cuy. Ya lo kalau mau cast off silakan. Tapi lo pakein bajunya gitu loh. Lo jangan bugilin semua. Lo kalau beli semua figur cast off 20 biji semua lo bugilin semua pajang, ya iya kurang ajar lah anjir. Ibarat lo nge-show titik sama Pepsi sama apa lo, lato-lato lo ke orang-orang semua gitu loh, jadi exhibition, jadi exhibit lo jadinya anjir. Gak jauh beda sama exhibit jadinya. Sakit jadinya cuy. Gak jauh beda sama exhibit. Type C ini persetan apa sih? Titik ah, Type C ya? Anjir, apaan sih? Pepsi! Type C. Gua malah mau ngomong kayak gitu terang-terangan anjir. Pepsi! Bukan Type C, Pepsi. Pepsi itu cewek punya bawah. Selang, kita itu bahasa halusnya. Persetannya. Karena kita kan, ya kalau lu ngomong langsung barbar kan kurang ajar sih. Kedengeran sih gak enak cuy. Bilang Pepsi aja udah. Cewek punya Pepsi. Pepsi. Kalau Titi kan GN Drive, kita ngomong GN Drive aja.
Jangan cuy, soal lu di live kayak gini lu jangan ngomong terlalu kasar cuy. Gak enak sama orang lain cuy. Kadang ada orang kan dia nonton sama keluarga dia atau dia lagi nobar sama teman-teman dia, gak enak cuy. Agak kita memang boleh bercanda lucu-lucuan kayak sus-sus gini lah. Cuman gua sebisa mungkin kita juga ngontrol cuy, ngontrol etika juga cuy. Soal gue kadang gue ketemu orang ada yang bilang katanya dia nonton, kadang dia nonton live gue, dia sama keluarga dia juga nonton kayak nobar gitu ya kan. Gue mikir juga gitu loh, jadi agak dijaga juga, jangan terlalu ngomongnya, jangan terlalu apa gitu loh. Makanya gue jaga ngomongan gue, makanya gue bilang Pepsi udah gitu aja, bukan Pepsi, Pepsi. Henshin kak jadi Evol Black Hole. Enggak bisa gua. Black Hole. Henshin, Bang GM Sniper 2 bagus enggak? Bagus dong. Boleh beli itu, Bro. Lu kok mau beli aja, Bro. Bagus itu, cuy. Itu jantan banget tuh. Manly banget GM Sniper 2. Kalau pajang Gundam ada saudara datang bawa bocah langsung horor lo. Lu ya lemari lu sih, lu kunci. Lemari lu kunci. Jangan barbar juga lu taro. Lu cari penyakit itu namanya. Jadi enakan dicat ya Bang kalau di kok stiker buat tempatnya susah copot. Iya, kok gua sih saranin dicat aja sih. Ah, besok masih ada Jumat dan gua pengen cepet-cepet Sabtu. Kenapa? Bang MGJ saya perlu bagus enggak Bang pengen beli soalnya. Beli aja, Bro. Playbot. Halo, malam. By the way, baru join jangan lupa di like ya. Dan subscribe. By the way, itu gua ada channel kedua gua yang pengin belajar ekonomi, investasi, saham dan sebagainya, bisa langsung subscribe di channel kedua gua ya. Sama support channel gua kedua itu biar nanti kita bisa nge-live di sana juga gitu loh, bahas ekonomi. Perekonomian. Oh, alah lobang. Iya. Pepsi, kita ngomong like Pepsi, jangan terlalu barbar cuy. Oh oke, okay, paham ya. Sebenarnya kalau bilang titik kan apa kan? Itu kan plesetan doang gitu loh. Lu gak mungkin langsung ngomong gitu loh, kan gak boleh, jangan lah cuy. Udah jadi channel YouTube, Sobat Gundam udah jadi channel YouTube Kids. Anjir, YouTube Kids gue gak bakal ketemu kalian anjir, karena gak bisa kesini kok YouTube Kids. Makanya di gue kadang gue lucunya apa, kadang kalau gue bikin konten susah ada orang bilang, Bang ada anak-anak nonton, langsung ku jawab apa, anak-anak nontonnya YouTube Kids, anak-anak mana ada nonton konten-konten kayak gini, anak-anak tuh YouTube Kids. Gue pernah lihat di dalam lift ada anak-anak nonton YouTube, dia nontonnya YouTube Kids kok, udah di setting sama orang tuanya soalnya YouTube Kids, udah kelihatan itu. Kakak pengasuhnya kayak udah settingin juga itu YouTube Kids dia nontonnya anak-anak. Gue liat soalnya YouTube Kids. Tapi kalau Instagram yang bahaya, IG apa IG? Bukan IG sih, TikTok yang bahaya. TikTok konten dewasa bisa, kalau misal anak-anak lagi nonton konten anak-anak, tiba-tiba dia keswapnya konten dewasa bisa, soalnya itu bahaya sih TikTok. Apa TikTok sih? TikTok nggak ada batasan umur kan? Oke Bang, paham ya. Udah jadi Bang, kalau ada gudang-gudang leteng nggak kepajang atau nggak mau boleh jualin murah lah. Kok pada ngincer gundam gua ya? Di TikTok gue ada yang ngincerin Gundam gue, masalahnya orang luar pula itu yang nanyakin gue. Katanya Gundam gue dijual gak katanya? Orang luar bro. Kayaknya orang Filipina itu. Katanya Gundam lu tuh semua lu jual, lu ada jual gak katanya? Kok sange sama Gundam gue semua ya? Gue gak jual bro. Apa jual kopri ya jadinya. Gojo kurangi angka kemiskinan di Jateng. Gojo mengurangi kemiskinan di angka Jateng. Kenapa? Halo Bang, halo Kamal. Makin lama makin banyak orang nih, jangan lupa di like ya, Bro.
Kak, AG Vintage kapan? Ega ya, belum. Kita belum rakit, bro. Belum di voting. Mending MG Jesta atau GM Sniper 2? Dua-duanya boleh. Kok gue jadi dulu dua-duanya? Mau beli salah satu gak apa-apa. Bang, kalau clear color apa perlu di panelan? Gak usah. Clear color itu udah kayak gitu, bro. Gak bisa di panelan lagi itu. Udah gak bisa juga, bro. Clear color itu kayak gitu. Ibaratnya lu udah codet ya codet aja gitu loh. Kalau codet gue jadi inget siapa? Si Frank Ribery, pemain bola itu loh. Kan codet ini mulutnya kan, gara-gara kecelakaan. Daripada beli bule, kan buat belajar painting. Gue jadi... Wah, lu painting apa dulu nih, bro? Gua jadi ambigu, cuy. Lu kok udah ngomong jadi ambigu gua anjir. Daripada beli bootleg, kan buat belajar painting. Emotikonnya kayak gitu. Painting apa dulu nih? Bang, si Gundamnya ku beli second ya. Anjir. Kok semua ngincer Gundam gua anjir. Enggak, gua enggak jual. Tidak, gue tidak jualan juga. Serius udah pada lemes? Anjir, udah pada lemes. Tadi kayak kenceng banget, tadi kayak produktif banget anjir. 5 orang aja macam ada 100 orang tadi. Sekarang kok jadi sepi banget nih. Bang, gue mikir daripada beli Destiny Impulse, mending beli Destiny aja, tapi di repin. Sebenernya beda sih, bro. Gue udah liat sih, beda sih, bro. Barangnya beda, cuy. Gak sama, cuy. Bandit ini pinter sebenernya sih. Mereka tuh nge-avoid buat orang jadi biar orang tuh gak pelit gitu loh. Gak bisa, cuy. Lu harus jor-joran. Gak bisa pelit, cuy. Lu repaint pun gak guna, gitu. Apa aja yang bisa di-repaint, bang? Ya lu beli barang vintage aja, cuy. Barang vintage murah tuh, cuy. Bang, saran MG yang bagus, saya bingung budget pelajar soalnya. Mau budget berapa? Lo budget berapa dulu nih, bro? Budget berapa? Kalau 500, kalau mau 500 ke bawah, ya itu, Gundam-Gundam G-Gundam gitu. Kayak Master Gundam, kayak Shining Gundam, God Gundam. Bisa itu kalau mau. Itu murah-murah semua tuh, bro. Udah lemes, bang, keluar banyak so anjir. Bang, gak memetabil? Belum bisa, cuy. Belum. Duit. Butuh duit, bro. Udah waktunya MG Gundam yang harga antara 650. Oh, ya MG RS-78. MG RS-82 itu bagus, loh. MG RS-78 versi 3, itu lu boleh lihat. MG Jesta tadi siapa ngomong itu? Yang mau ngomong Jesta sama... Jesta sama GM Sniper boleh. Terus MG BRB 700 ya. 600 apa ya? MG gue rata-rata di atas 700 semua soalnya. Iya, MG gue di atas 600 semua. Oh, ini. Jagan.
Lu mau beli Jagan bisa? MG Jagan? MG Jagan boleh. Terus MG apa lagi ya? MG Jagan boleh, bro. Jagan boleh. Yang Jagan ya, lu beli yang Jagan ya. Jagan boleh, bro, kalau mau. Udah lemes, bang. Keluar aja soalnya. Penelope worth it gak? Worth it lah. Worth it dong, Penelope. Cewek Iran cakep-cakep, bang. Oh, cakep. Dulu di sekolah gue dulu di Limkok Wing, kan. Gue sekolah di Malaysia, kan. Gue dulu di Limkok Wing, tuh, kuliahnya. Wah, anjir. Cewek Irannya cakep-cakep, cuy. Ada satu kelas gue, ceweknya cakep banget, cewek Irannya. Naksir gue tuh dulu, anjir. Cakep banget, anjir. Hot banget. Gila. Jadi serius, cewek Iran di kelas gua dulu top 10, bro, apa top bintang 5, bro, ceweknya, bro. Macam model. Cakep kali, mukanya cakep kali, anjir. Cewek Iran ya. Mantap, coy. MG adanya maksudnya cuma MG jadul, iya ini. WFM cocok buat yang suka ngocok. Ya semalam ini. Anjir, kak, WFM contoh kesalahan bandai dan stress. Salah banget sih. Yang jadi pemeran LA Little Mermaid cewek Iran gak? Oh, gue gak tahu tuh. Gal Gadot. Gal Gadot Iran gak ya? Gue gak tahu ya, Gal Gadot. Udah bagian apa aja nih di restock ini, kita baru jadi kaki. Mizu udah kasih ke gua aja tuh Gundamnya, bro. Anjir, thank you, bro. Mizu bangke, langsung mau di highlight langsung, udah kasih Gundamnya aja. Anjir, thank you, bro. Mizu, janganlah, udah banyak kali nanyakin aku nih, bang, Gundamnya dijual nggak, bang? Di TikTok aja udah banyak kali nih dari tadi nanyakin aku nih, sampai orang luar, bro. Do you sell your Gundam? Anjir. Katanya Gundam gua semua di situ, katanya lu jual enggak, katanya. Anjir. Banyak kali ya, udah banyak yang mau angkut nih. Oh, F. Oh, di F. Mana M. Bang, gue mau cerita, gue waktu itu tes masuk SMP di sekolah gue gara-gara gak mau liat sekolah lah, itu padahal gue kalau masuk ke Nagur gue bisa liat banyak. Lo ini ya, si Jack Sully ya, lo ini ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa Anda melewatkan kesempatan itu? Mizu comeback. Dia sibuk dia, lagi bikin diorama dia itu. Dia dari tadi nonton sih dia. Dia nonton tapi dia dengerin. Kakak-kakak yang suka ngeluarin air pasti suka nonton WFM. Anjir, nonton mantap Mizu. Ayolah, masa si Mizu doang yang suka nyawer? Ayolah, kalian pasti juga bisa nyawer, coy. Ayo, silakan. Biar bangga kalian, nama-nama kalian bisa muncul semua tuh yang nyawer. Mau nyawer, silakan tuh. Ada barcode-nya, ada bisa super chat, super thanks. Total wokit ada berapa, bang? Gampla mana gampla? Banyak lah, cuy. Di Medan ini berapa, cuy? Ada ratusan, cuy. Lu mau gak gabungin sama di Malaysia, sama sini, sama Medan, 300 ada, cuy, kayak kita, cuy. 200-an lah. 200-an. 100, yang pasti udah pasti 100 ke atas sih.
Udah pasti 100 ke atas kita, kalau SM kita 100 plus plus. Mizu-chan. Ah, udah cepet banget ya, udah 10 ya. Pegel pinggang gua anjir. Duduk kebanyakan. Enggak bisa, Bang, gua lagi ngejar waktu buat POL kesempatan banget. Ya, untungnya lu dapet kan, bukan enggak apa-apa, cuy. Harganya lumayan bagus. Atan. Jangan disodok, Bang, ampun, Bang. Gua stretching anjir. Gua stretching anjir, pegel woi. Duduk, udah tadi 100 plus plus after pijet plus plus. Anjir lah. Gua bilang ya, kalau orang-orang datang ke live kita, mereka pada bingung semua nih. Ini bahasanya ini konten apa ya? Apa salah masuk channel ya? Dikira masuknya ke channelnya Judo Twins pasti nanti. Ini channel Judo Twins ya? Oh bukan ya nih, Sobat Gundam. Salah masuk channel. Anjir. Salah masuk channel. Dikira channelnya Bang Judo Twins. Gundam yang udah jadi lebih bagus gak sih, Bang? Gundam yang udah jadi, ya iyalah pasti lebih bagus lah, Bro. Berapa tahun ngumpulinnya sampai sebanyak itu, Bang? Dari tahun 2010. 9 lah, 2009 udah beli banyak. 10 juga. Udah lama sih kita sih, Bro. Udah pemain lama kita, Bro. Kalau lu mau gabungin sama barang-barang purbakala gua dari tahun 1998 udah ada juga. Ya udah lama banget kita. Ini channel serba bisa. Bisa lah. Gini aja juga bisa kok. Ah, pinggang kok. Iya, kita aja udah sampai ekspansi, bahas saham. Mau bahas saham silakan. Channel ketiga apa lain kali? Kalau saham yang saham udah jalan juga, kayak sekarang ini udah monet juga, udah ada penghasilan juga, channel ketiga apa? Nah itu, kalau memang kalian pingin gua nge-review dunia underground, ya kita laksanakan lah. Anjir, gua mesti belajar dari nol lagi kayak gitu. Okay. Enggak, gua gak mau anjir. Gua gak mau cuy. Duit gua habis cuy, gak sehat cuy. Bagusan gua bawa kalian pergi makan-makan aja anjir, konten makan-makan aja. Pokoknya konten bola aja, nonton bola. Bahas dunia kan bener kan udah ku bilang kan, pada demen gua bahas guna universe lupus stress bagus enggak, Bang? Enggak, kalau gua enggak gitu demen universe, Bro. Jelek. Zaman Networks masih eksis ya. Oh iya, zaman-zaman dulu. Cartoon Network kan. Dah tutup ya. Yuk, tutup dulu ya. Besok lagi mau lanjut. Besok mau lanjut lagi ya. Besok kan Jumat ya. Oke. Okay? Bye-bye semuanya malam. Dadah, tutup warung dulu. Tutup warung, bye-bye. Dadah semuanya malam. Udah pada lemas nih, udah pada capek. Bye-bye. Malam. Mau main ke apartemennya itu, Bang. Cash off, Bang, langsung tinggal kolornya doang. Beneran nih si Saito ini bahaya ini anjir. Make malam, Bang. Bye bye. Siah, si Christopher rata. Gua ngakak sih anjir. Dadah, kata-kata ganteng.